Selamat pagi, kita sama sejahtera pada pagi ini. Kita di Pusat Manuskrip Melayu rasa amat bertuah kerana kita mendapat kehadiran Prof. Emeritus Dr. Ahmad Adam untuk menyampaikan ucapan beliau atau wacana beliau yang bertajuk Hikayat Raja Pasai, Satu Penafsiran Baru. Semuanya, sebelum kita pergi ke Prof. Ahmad Adam, yang beliau datang ni yang boleh dapati daripada program, sungguhnya kami di Pusat Penyelidikan Manuskrip Alam Melayu sentiasa menitik beratkan mengenai aspek sejarah dalam pengkajian mana-mana manuskrip. Terutama sekali pada hari ini, mana manuskrip-manuskrip sering diambil secara harfiah ataupun secara literal tanpa dilihat konteks sejarahnya. Usaha dan karya-karya yang telah dihasilkan oleh Prof. Ahmad Adam merupakan suatu, orang kata, suatu usaha yang telah yang amat menyumbang ke arah kita memahami sebuah manuskrip dengan lebih baik. Apabila kita membaca sebuah manuskrip itu mempunyai konteks yang tertentu yang perlu difahami. Ia dihasilkan dalam suatu kerangka sejarah yang perlu difahami juga. Malangnya pada hari ini kita banyak membaca manuskrip seolah-olah kita membaca buku, novel, dan kita mempunyai pandangan bahawa manuskrip itu dihasilkan seperti mana kita menghasilkan buku pada hari ini. Padahal penghasilan manuskrip pada dasarnya, penghasilan manuskrip Melayu pada dasarnya adalah dihasilkan kebanyakannya di istana dan mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu yang dihasilkan. Untuk bagi contoh, untuk penegasan salah silah keluarga-keluarga tertentu ataupun untuk menyampaikan mesej tertentu kepada rakyat pada ketika itu. Jadi manuskrip ditulis. Dalam satu penulisan yang dipanggil yang amat terkenal iaitu Sejarah Melayu, diceritakan bagaimana pada ketika Portugis menyerang Melaka, pegawai-pegawai tenteranya pada malamnya, pahlawan-pahlawan di Melaka pada malam tersebut meminta Sultan untuk memberi kitab, sebuah kitab untuk dibaca untuk menaikkan semangat para-para pahlawan untuk melawan dengan Portugis ataupun Feringgi itu. Yang disebut kitabnya adalah kitab Muhammad bin Hanafiah. Tapi tidak diberikan oleh Sultan kerana terlalu bersemangat kalau membacanya atau mereka tidak mampu sampai ke peringkat tersebut. Maka Sultan memberikan mereka sebaliknya kitab Amir Hamzah, Hikayat Amir Hamzah untuk dibaca. Jadi, tapi pada akhirnya Sultan memberi juga Hikayat Muhammad bin Hanafiah. Jadi tujuan manuskrip itu ditulis atau sebuah-sebuah cerita itu ditulis mempunyai peranan tertentu yang perlu kita fahami. Dari aspek sejarah pula, manuskrip mempunyai beberapa soalan-soalan yang kompleks dari segi persejarahan. Kini kita memanggil suatu manuskrip itu sebagai manuskrip sejarah, sebagaimana yang kita akan bincangkan pada hari ini, iaitu Hikayat Raja Pasai. Bolehkah kita katakan ia seperti yang kita baca dalam teks sejarah, sebagaimana yang kita belajar pada hari ini? Adakah pemahaman sejarah yang kita faham hari ini boleh digunakan untuk memahamkan kita mengenai teks Hikayat Raja Pasai? Itu antara soalan-soalan yang sering dipertanyakan oleh orang yang menyelidik mengenai manuskrip sejarah. Saya tak mahu memanjangkan lagi pengenalan saya ini. Terutamanya saya ingin memberitahu bahawa disebabkan persoalan-persoalan ini dan kepentingan yang kami rasakan mengenai sejarah, sebabkan itulah kebanyakan program yang kami lakukan adakan di pusat ini, ia mempunyai kaitan dengan aspek sejarah untuk mendidik penyelidik-penyelidik yang di luar untuk memberikan suatu kesedaran betapa aspek sejarah itu penting. Dan bukan hanya penting, tapi bagaimana persejarahan itu dihujahkan. Sebab itulah antara satu perkara yang amat hebat dilakukan oleh Prof. Ahmad Adam ialah beliau boleh memberi kepada kita dalam penulisan beliau penghujahan-penghujahan beliau. Mengapa beliau percaya begini ataupun begitu. Okay? Itu membolehkan kita untuk menilai. Okay? Untuk menilai penghujahan-penghujahannya yang kita dapati.
amat bertepatan dengan fakta yang disampaikan. Ini satu perkara yang amat penting, satu pengkaedahan ataupun metodologi ataupun metod, okay, dalam pengkajian sebuah manuskrip yang sewajarnya dikuasai oleh mereka yang mengkaji manuskrip. Saya rasa Prof. Profesor Emeritus Dr. Ahmad Adam merupakan orang yang tidak asing lagi. Saya nak baca biodatanya pun dah panjang kat sini. Saya akan ringkaskan saja bahawa beliau merupakan anak jati daripada negeri Melaka, mendapat pendidikan awal di sekolah Melayu, sekolah rendah Trangkerah English School dan Melaka High School, melanjutkan pengajian di bidang bahasa, Language Institute, Lembah Pantai, kemudian mengikut kursus perguruan khas dan sebagainya. Kemudian akhirnya berkhidmat sebagai pengajar di UKM dan pengajar sementara di UM sebelum melanjutkan pelajaran di SOAS. Sekembali dari London, beliau berkhidmat sebagai pensyarah di UKM, profesor, ketua jabatan, timbalan dekan, dekan, semuanya telah dipegang oleh Prof dalam ini illustrious career. Jadi pada tahun 1995 beliau telah pindah ke Sabah untuk berkhidmat di Universiti Malaysia Sabah selepas diundang khas oleh Naib Chancellor pertama UMS Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Abu Hassan Osman bagi merangka pembentukan sebuah pusat yang dapat menawarkan pengajian liberal atau liberal studies. Di UMS, Profesor Emeritus Dr. Ahmad Adam telah berkembang bakti sebagai pengasas dan dekan pusat penataran ilmu dan bahasa universiti tersebut dan telah dianugerahkan ijazah kehormat Profesor Emeritus pada tahun 2010. Jadi beliau merupakan seorang yang aktif dalam bidang akademik, dah pasti dengan banyaknya penulisan-penulisan beliau, berapa banyak buku yang telah dihasilkan beliau, telah terlibat dalam berbagai institusi dan juga terlibat dalam berbagai pertubuhan ilmiah di dalam dan di luar negara, antaranya di Malaysian Branch of Royal Asiatic Society yang terkenal dengan pengkajian-pengkajian utama dalam bidang ini. Pernah menyandang tugas sebagai fellow penyelidikan di Oxford Center for Islamic Studies dan juga terlibat dalam projek UNESCO Maritime Silk Route. Jadi buku-buku beliau yang terkenal, Letters of Sincerity, The Raffles Collection of Malay Letters, terbit pada tahun 2009, Melayu Nasionalisme Radikal dan Pembinaan Bangsa 2013, terbitkan oleh UM, Suratus Salatin, Esi Kritis, diberikan pengantar dan anotasi, Yayasan Karyawan 2016, dan jawatan beliau kini ialah sebagai penyidik dan penulis bebas, dan beliau masih berkhidmat sebagai ahli majlis MBRAS. Jadi tanpa kita membuang masa lagi, kita semuanya ada di sini nak mendengar ucapan beliau mengenai Hikayat Raja Pasai yang saya rasa abstraknya boleh dibaca daripada buku program yang disediakan. Hikayat Raja Pasai, satu penafsiran baru. Oleh itu saya mempersilakan Prof. Emeritus Dr. Ahmad Adam untuk menyampaikan wacana beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah berkongsi dan dia tak pun disebut sebenarnya. Sebenarnya Hikayat Raja Pasai dalam bentuk manuskrip bukan yang asli, bukan yang asal, cuma salinan. Seperti kebanyakan manuskrip Melayu hanya berupa salinan. Ada tiga salinan, tiga naskah. Satu yang disebut Naskah Raffles Malay 67 dan tarikh yang saya berikan ialah 1819. Selamanya kaum Orientalis atau Sarjana Barat mengatakan 1814 atau 1815, tapi saya rasa mereka salah. Kita satu lagi manuskrip ialah yang disalin oleh Sarjana Perancis berdasarkan manuskrip Raffles Malay 67 tadi, iaitu Deloria. Dia disalinkan pada tahun 1847. Tapi ada satu lagi manuskrip yang belum pernah diusahakan oleh mana-mana pihak, yang dibeli oleh British Library pada tahun 1986.
Jadi saya telah menyertakan manuskrip ini sekali, yaitu Oriental 14350 dan tarikhnya 1797. Malangnya manuskrip ini tak lengkap. Ya, tergantunglah, cuma tapi tak banyak yang tertinggal. Jadi untuk melanjutkannya, menyambungkannya, saya gunakan naskah Raffles Malay 67 ini. Oriental 14350 ini ada tersimpan di British Library. Dan saya katakan tadi di sini cacat kerana beberapa halaman telah lesap. Yang tinggal pada teks itu hanya 83 halaman folio. Ada dua lah halaman. Setiap folio dua halaman. Maksudnya. Pengkaji Hikayat Raja Pasai terdahulu ialah Edward Dulorier. 1889 dia terbitkan, lepas tu tajuknya itu Premier Fasciculaire La Chronique de Royaume de Pasai. Lepas tu J.P. Mead 1914, A.H. Hill 1960 dan Tuku Ibrahim Alfian yang pernah mengajar di UKM pada tahun 1970. Sudah arwah dia, dia seorang sejarawan. Tapi Pak Ibrahim ni dia mengikut contoh sarjana barat. Walaupun dia orang Aceh, dia tidak menyarankan benda-benda yang baru yang menyentuh Pasai dan Aceh. Dan dia menggunakan naskah Dulorier. Jadi kan itu tarikhnya berbeza lah. Menurut ramai pengkaji, terutamanya golongan orientalis, ia dikarang antara 680 hingga 800 Hijrah, iaitu antara 1280 1400 Masehi. Tetapi dalil dalaman, bila saya kaji naskah ini, dalil dalaman dan saya dapati ada penggunaan nama Zulaikha oleh pengarang, saya anggap mungkin pengarang ini telah terdedah pada karya Parsi. Puisi Parsi itu Zulaikha dan Nabi Yusuf. Dan umumnya penulis atau pengarang zaman dahulu, seperti pengarang sejarah Melayu yang saya tahu di karya Parsi ini, terdiri dari orang tasawuf. So they were very religious people. Dan di tempat lain saya katakan Raja Melaka pertama itu nama Sultan Iskandar Shah. Selama ini orang mengatakan itu berdasarkan Hikayat Iskandar. Saya kata tidak. Ini dia diilhami daripada surah Al-Quran tentang Iskandar Zulkarnain. Saya sentuh ini untuk menunjukkan bahawa latar belakang pengarang biasanya orang sufi, orang tasawuf. Dan Iskandar Zulkarnain istimewanya kerana dia dibawa oleh malaikat untuk melihat tiga alam, ya? Langit, bumi dan bawah bumi, bawah laut. Sama dengan peranan Sang Suprabha atau Sri Tribuana. Sebab mengikut pengarang sejarah Melayu itu, sejarah raja-raja Melayu itu adalah suatu yang berkesinambungan daripada Sang Suprabha sampai kepada Iskandar Zulkarnain. Sebab itu Raja Melaka itu mesti namanya Iskandar Zulkarnain. Dia tidak mahu dia sebut Parameswara, kerana Parameswara itu adalah gelar Hindu, bukan nama tapi gelar Hindu. Jadi dia diilhami daripada Al-Quran. Jadi Iskandar Zulkarnain ini disamakan Raja Perkasa, dan dia lebih apa, menguasai dunia juga sama seperti Sang Suprabha. Saya dah sebutkan namanya bukan Sang Suprabha, Suprabha itu nama lain bagi Buddha.
dapat memberikan. So back to balik kembali kepada sikit pada pasal ini. Nama Siti Zulaikha itu adalah diilhami daripada karangan Nuruddin Abdul Rahman Jami yang ditulis pada abad ke-15 berjudul Yusuf dan Zulaikha. Dan ini pun petikan daripada Al-Quran sebenarnya. Surah yang itu tentang percintaan antara Zulaikha dan Nabi Yusuf. Atau Zulaikha menggoda Nabi Yusuf. Jadi ini menunjukkan kemungkinan hikayat Raja Pansai selesai ditulis sekitar dasawarsa terakhir abad ke-15 atau mungkin juga awal abad ke-16, sebab buku Jami itu dilengkapi pada akhir penghujung abad ke-15 dan dia meninggal pada tahun 1462. Jadi kesimpulannya, hikayat Raja Pasai bukan ditulis sebelum abad ke-15 seperti yang didakwa oleh setengah-setengah orientalis. Dalil lain yang mengatakan ditulis lebih kemudian ialah perkataan Rial. Ini didapati pada bab ujung. Iaitu bukan Rial bahasa Arab yang dipakai sekarang sebab yang dipakai untuk mata wang dirham dalam hikayat Raja Pasai. Tapi Rial istilah Portugis. Mata wang Portugis. Kenapa? Kerana Portugis, bahkan sebelum dia menakluk Melaka pun, Portugis telah cuba berhubungan dengan Pasai. Tapi tak semestinya terus perkataan Rial itu terpakai. Portugis akhirnya menundukkan Pasai. Menandakan Portugis telah menguasai Pasai, didirikan satu tembok mengikut arahan Raja Portugal yang bukti bahawa dia telah menguasai Pasai. Dan waktu itu Raja Pasai itu sudah sedikit lemah. Dan ini berlaku pada 1521. Jadi kemungkinan tadi ditulis antara ujung abad ke-15, awal abad ke-16. Dua bukti, satu perkataan Zulaikha, satu lagi Rial atau wang Rial digunakan di pasar. Kendati demikian, seperti lazimnya tradisi penulisan manuskrip Melayu, kemungkinannya ia tidak dikarang sekaligus. Bukan macam orang sekarang pun tadi tulis sama-sama juga. Jadi pada zaman dahulu lagi memakan waktu. Kadang-kadang penulis itu bukan seorang. Macam sejarah Melayu itu kemungkinan bukan seorang. Disambung-sambung. Bahkan penyalin naskah yang saya gunakan, naskah Rusia itu pun 3 orang sebenarnya. Tapi mungkin alasannya kerana nak cepat siap. Ia tak semestinya penyalin atau pengarang itu satu orang. Bab penghujung hikayat Raja Pasai mungkin telah ditulis selepas Majapahit gagal menaklukki Pulau Percut, Sumatera. Karena waktu itu Majapahit telah mengalami kemerosotan wibawanya sekitar 1478, 1478-1519 dan awal abad ke-16, 1517. Bab akhir itu yang menyentuh soal Majapahit datang untuk menjarah Pulau Percut masuk Pasai ialah pada penghujung abad ke-14, abad ke-15. Dan Majapahit kemudian terus malap pada awal abad ke-16. Bahagian permulaan hikayat Raja Pasai berkemungkinan mula ditulis bersambung-sambung di antara masa selepas kematian Sultan Ahmad. Dalam hikayat Raja Pasai, nama itu diberi julukan Sultan Ahmad Pramadal Perumal. Pramadal ini istilah Sanskrit. Perumal ini istilah Tamil. Nanti saya terangkan apa maknanya. Dan Sultan Ahmad ini mengikut sejarah, bukan mengikut hikayat Raja Pasai. Dia ada makamnya, kuburnya. Dia mangkat dan mati pada tahun 1403. Jadi kemungkinan selepas dia mati ditulis sampailah ke tahun 1430-an. Kalau baca ikan Raja Pasai, ternyata pengarang ini tak suka Sultan Ahmad ini. Sebab VL dia
Misalnya dia menaruh berahi terhadap anak perempuan sendiri, perempuan. Dia bunuh dua orang anak laki-laki masuk untuk merembam. Jadi dia menganggap, mengarang untuk menganggap ini rakyat yang teruk. Dan jangan lupa seperti dalam sejarah Melayu, dan sejarah Melayu sebenarnya banyak mencedok daripada Hikmat Raja Pasai. Mengarang sejarah Melayu itu diilhami oleh Hikmat Raja Pasai. Tujuan menulis itu seperti kata untuk mendidik, mengajar raja-raja itu supaya jangan berpl jahat. Dan kemungkinan ia juga selepas Sultan Ahmad itu ialah Raja Samudra yang bernama Sultan Zainul Abidin. Ataupun mungkin juga Sultan dia digantikan oleh putranya Abu Said atau Abu Zaid. Ini itu sumber Cina pada tahun 1435. Ini tak ada dalam Hikmat Raja Pasai, sumber Cina. Pada kolofon naskah Refers 67 dapat bukti bila sebenarnya naskah itu disalin, yaitu disebutkan dalam kolofon itu hari Isnin 21 Muharram 1235 Hijrah. Tetapi tarikh ini menurut laman web Hijri Gregorian Converter, sekadar mudah kita boleh rujuk pada Google, ia jatuh pada hari Selasa, bukan hari Isnin. Namun demikian, Google tu, Converter itu juga menyebutkan selisih hari itu boleh saja berlaku. Jadi Isnin atau Selasa tu kemungkinan. Dan tarikh 21 Muharram 1235 Hijrah itu bersamaan 9 November 1819 hari Selasa. Ini bersalahan, apa yang saya sebut bersalahan dengan tanggapan sarjana-sarjana Barat. Mereka kata disalin pada tahun 1814 waktu Raffles masih lagi berpengaruh. Tapi 1819 Raffles sudah bertolak ke Singapura. Dia sudah membuat satu projek baru di Singapura. Dan tahun ini sejajar sama dengan selari dengan tahun Saka 1741. Tahun Saka ialah tahun Jawa berdasarkan kalender Hindu. Sekarang pada kolofon itu, tulisan itu sebenarnya sama ada 1230 atau 1235. Sebab tak begitu jelas. Jadi sebab itu timbul keraguan antara pengkaji-pengkaji yang dulu, apakah ia tarikhnya itu 1230 Hijrah atau 1235. Sebab nol, angka Arab nol itu, kosong itu sama, seakan sama dengan lima, angka lima. Bagi beberapa orang sarjana Barat, angka sifar itu pada 1230 itu hampir serupa dengan angka Arab 5, 1230. Oleh itu, tahun Masihinya dikatakan bersamaan dengan 1414 atau 1814 atau 1815. Kekeliruan membaca tarikh menyebabkan sarjana Eropah menganggap salinan yang ada selain naskah yang diperoleh, yang dibeli oleh British Library pada tahun 1956 itu telah dibuat sama ada pada tahun 1814 atau 1815. Russell Jones, orang yang terkemudian, yang terakhir mentransliterasikan Raja Pasai, kemudian baru-baru ini dia menerjemahkannya dan akan diterbitkan oleh MBRAS, Malaysian Branch of the Royal Malaysian Society, dia dengan berani mengata tanpa dalil Hikmat Raja Pasai diselesaikan penyalinannya pada 3 Januari 1815.
Seperti yang saya katakan pada mulanya tadi, Raffles Malay 67 hanya salinan, bukan original text. Ya. Jadi semua sarjana Eropah ini mengabaikan, dia tak menghiraukan nama tahun di dalam ikatan Jepasai, dalam kolofon itu. Dia bila dikata 1235, kita kena tahu tahun apa. Kalau 1230, tahun apa. Dan ini kajian mengenai ini telah saya buat dan saya tulis dalam Raffles Letters itu, bagaimana nak tahu nama tahun hurufnya. Itu berdasarkan juga sistem Hindu 8 tahun, putaran 8 tahun. 1235 sebenarnya mengikut kalender Melayu Islam ialah tahun Zaid. Dan kalau tahun 1230 Hijrah, maka ialah tahun Wow. So tidak mungkin tahun Wow, sebab dalam kolofon itu disebut tahun Zaid. Jadi sarjana Eropah ini salah yang menganggap itu tahun 1230 Hijrah. Satu lagi yang kita harus ingat, dalam penulisan manuskrip, terutama penyalinan manuskrip, perbuatan interpolasi, tokoh tambah, membuat perubahan, sering berlaku. Dan satu contoh dalam ikatan Jepasai, interpolasi dilakukan selepas abad ke-17. Iaitu tadi dah disebutkan itu, iaitu pada abad ke-19. Jadi terdapat misalnya pada perkataan Tuha, Tawaha itu Tuha, dalam banyak tempat dalam ikatan Jepasai itu. Tawaha itu Tuha, yang berarti tua lah, tua atau tua. Tapi ada kalanya penyalin itu, kerana pada zaman itu perkataan Tuha sudah diganti tua, orang pakai tua, jadi dia pakai yang dipertua. Kalau ikut yang asli ini, mesti yang dipertua. Kalau perkataan tua itu belum wujud lagi waktu itu, waktu naskah asli ditulis maksud saya. Ini cuma nak bagi tahu tentang Raffles. Nak buktikan bahawa tarikh Russell Jones dan lain-lain itu salah. Kerana Raffles telah pergi ke Singapura pada 1819 dan dia telah memujuk atau menabalkan Sultan Hussein Shah menjadi Raja Singapura kerana dia tergulung, abang yang sulung kepada Sultan Abdul Rahman yang telah pun ditabalkan sebagai Raja Johor Riau Lingga. Tapi Raffles ni dendak ke Singapura. Jadi dia crafty mind, dia cuba cari elak. Kenapa pula adik jadi raja? Salah tu. Kalau ikut adat Melayu, mesti yang tua jadi raja, tergulung. Jadi dia pun tanya Sultan Hussein Shah, kamu nak jadi raja? Siapa tak nak jadi raja? So ditabarkan di kapal, dia nak jadi raja Singapura, lepas tu dia jual Singapura. Bersekongkol dengan Temenggung Abdul Rahman, orang Bugis. Jadi sebab itulah Singapura itu terjual. Dan sebenarnya dibuat perjanjian dengan Belanda, Belanda dengan campur tangan kawasan Kedish. Dan Raffles kemudian kembali ke England pada tahun 1824 selepas perjanjian Anglo-Belanda itu. Dan dia meninggal dunia pada 5 Julai 1826. Saya baru saja kembali dari Melaka dan saya ziarahlah kubur Sultan Hussein Shah. Banyak orang tak tahu, kalau pergi Melaka pun tengok tu kubur Raja Melayu yang menjual Singapura. Di Tengkera, Masjid Tengkera. Dan kesian dia, sebab di akhirnya duit yang dia peruntukkan itu dah habis dah. British kan untukkan di dalam bajet. Dia minta duit, Crawford kata dia menggantikan Pakoha Raffles di Singapura. Dah habis duit. So dia balik. Balik. Dia nak anak jadi menggantikan dia jadi Sultan Johor, tak dapat juga. Dia balik ke, duduk di Bandar Hilir. Sultan tak sesuai di Bandar Hilir. Dia pergi ke Tengkera dan dia mati di Tengkera. Dan adalah kuburnya di Tengkera pun di tepi dia. Tapi orang perbaiki pada tahun 1921. Dia meninggal pada tahun 1835. Sultan Hussein. Abdullah Mursyid ada kisahkan tentang Sultan Hussein.
istilah kuno dalam hikayat Raja Pasai. Ini sumbangan orientalis. Jadi sarjana barat, Rajen yang mula kan, dia menyatakan kataha atau ka alif taha itu yang sebenarnya berarti gerangan. Dia menyebut ejaan itu sebagai kutaha. Kataha itu kutaha. Rajen yang mulakannya bila dia jumpa istilah itu dalam sejarah Melayu yang ditemuinya. Kata ini sebenarnya kata idiomatik yang membawa erti entah. Ketah itu entah. Atau ketah. Atau katah. Atau apatah. Sayangnya, editor Dewan Bahasa Kamus Dewan pun ikut-ikut orientalis. Tanpa buat penyelidikan, dia ikutlah makna yang diberikan oleh Blackton. Salah itu, Kamus Dewan itu. Sebab yang betulnya seperti yang digunakan oleh Alayarham Cikgu Iskandar Dewan Aceh, dia tahulah Pasai itu kan sebagian dari Aceh. Dia kata ketah, bukan kutaha. Tapi orang orientalis ini terpengaruh dengan istilah Sunda, kumaha. Jadi dia fikir kutaha itu sama dengan kumaha, bahasa Sunda. Dalam hikayat Raja Pasai banyak istilah asing. Contohnya perkataan suasa. Kaum ibu semua tahu suasa ini satu bentuk perhiasan kan, bukan emas tulen, campuran suasa. Ini pada perkataan Sanskrit. Suasa maknanya berintegrasi. Jadi kalau kita mau kan bangsa-bangsa di Malaysia ini berintegrasi, kita hendakkan bangsa-bangsa ini bersuasa. Kalau ikut istilah asalnya, berintegrasi itu bersuasa. Kena perkataan prastawa. Oleh kerana salah baca ejaan Jawi, banyak lagi contoh-contoh, maka hari ini kita gunakan peristiwa. Sebab ejaan Jawi itu tak pakai vokal, tak ada vowel. Kalau ada vowel pun kena satu je. Macam tawaha tadi lah. Tuha jadi tuah. Orang keliru. Jadi, perkataan asalnya, prastawa, bukan peristiwa. Sekarang kita tahu malah sudah jadi peristiwa, istilah itu. Kemudian bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno pun pakai prastawa juga. Dia kekalkan itu sebab dalam itu, sekali itu dalam Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, yang dipakai bukan peristiwa, tapi prastawa. Memakai istilah Kawi. Lepas itu istilah sakar, atau sikar, atau sukar, di bahasa Parsi, istilah Parsi. Yang berarti roti yang dibakar. Roti itu diadun dengan mentega, dengan gula. Dan roti itu dibuat daripada tepung yang halus. Dan ini disebut sakar atau sukar. Tapi kena penyalin, macam saya kata tadi. Kalau dia tak boleh baca, dia ubah. Jadi dalam hikayat Raja Pasai, versi, ada tiga versi tadi. Tapi umumnya mereka setuju sakara. Ada juga sukara, sakara, tapi bukan sakara, sakar atau sukar. Kata-kata Parsi lain, contohnya ialah marhum. Sekarang kita kata marhum ni arwah kan, tapi itu maknanya sebenarnya kasihan. Kata Parsi yang berarti kasihan marhum. Kena mudah. Mudam pria. Jadi orang-orang barat dia tak tahu baca tu. Min dal min. Dia kata madam atau midam. Sebenarnya istilah itu istilah Parsi mudam. Yang bererti berterusan abadi. Mudam pria. Pria itu artinya kasih, cinta. Cinta abadi. Nama anak Sultan Ahmad Pramudal Pramal. Begitu juga istilah maghrur, istilah Parsi, yang berarti sombong, angkuh. Jadi saya dapati dalam hikayat Raja Pasai ini banyak istilah Parsi. Ada juga istilah Arab, tapi banyak istilah Parsi. Sebab itu saya yakin tadi pengaruh Zulaikha tadi.
daripada naskah Parsi kepada Arab asal di Kerajaan Pasai. Dan satu lagi makar atau makir. Makir sahir. Makir sahir ni artinya seorang penipu. Ini sudah pasti. Orang yang tak cakap benar, penipu. Kemudian ada perkataan bar. Jadi kalau orang salah baca jadi bara tu. Ada kata bra. Bar artinya orang yang baik. Bar Mamat tu Mamat yang baik. Bahasa Parsi. Bar. So kalau kita lihat kajian orang-orang Eropah itu, mereka tak beri makna. Kadang-kadang salah sebut. Misalnya perkataan merah, silo, simya lambau. Kita biasa baca silu atau silau. Tapi bahasa Pasai, iaitu bahasa Aceh, silo berarti silau. Jadi saya gunakan istilah itu, merah, silo. Merah ni kalau orang Minang dia kata merah. Merah atau merah Rusli kan. Marah Rusli. Mengarang novel tu. Tapi istilah itu istilah Aceh, merah. M-E-U-R-H. Merah silo. Merah itu ialah raja kecil. Pembesar. Pembesar daerah. Merah. Jadi merah silo inilah yang mula-mula masuk Islam. Mengikut ikat Raja Pasai dengan nama gelar Sultan Malikus Saleh. Malikus Saleh bukan nama dia, nama gelar. Orang zaman dahulu berbekala semuanya makan nama gelar. Sebab itu saya bagi tahu tadi pada sahabat yang mandu saya tadi bahawa Tun Sri Lanang bukan nama dia, itu gelar. Lanang bahasa Kawi artinya laki-laki. Sebab itu dalam sejarah Melayu versi lain mengatakan Muhammad gelar Tun Sri Lanang. Versi lain pula mengatakan Ahmad gelar Tun Sri Lanang. Ada pula Hamid gelar Tun Sri Lanang. So bukan nama dia. So pantang nenek moyang kita zaman dahulu menyebut nama atau memberitahu orang nama kita kalau kita menjadi pembesar. So bendahara tak boleh bagi nama dia, gelar boleh. Dan pengarang pun nama dia tu nama gelar saja. Sebab itu Hang Tuha atau Hang Tuah bukan nama, gelar saja. Kecuali kalau dia diberitahu namanya sebelum dia pegang jawatan. Selepas dia pegang jawatan dia bendahara Sri Maharaja. Oh kita tahu itu gelar, namanya tak sebut. Jadi Sultan Malikus Saleh ialah raja yang alim, raja yang warak. Raja ini mati pada tahun 1297. Dia berdasarkan sejarahnya. Sebab ada makamnya. Kalau pergi ke Pasai, lihat makam itu. Waktu berlaku tsunami, kelilingnya semua banjir. Tapi makamnya tak banjir. Tidak. Di apa? Di banjir air. Dilimpahi air. Penuh tadi. Orang Pasai bagi tahu saya. Sebab dia dianggap macam keramat. Raja pertama masih Islam dan buktinya ada. 1297 Masehi. Menurut mitos, Berah Silo adalah anak kepada Puteri Betung. Puteri Buluh. Dengan Berah Gajah. Seorang lagi anak mereka selain daripada Berah Silo ialah Berah Hasung. Hasung itu perkataan Parsi yang bermakna pedang yang tajam. Sekarang, nama yang kerap digunakan dalam kerajaan Pasai, salah satu daripada dia ialah Malikut Tahir. Anak Malikus Saleh bernama Malikut Tahir. Dia dilantik, ini mengikut ikat Raja Pasai, ya, kami ikut sejarah. Dia dilantik sebagai Raja Pasai oleh Malikus Saleh. Apa? Tapi Malikut Tahir dari segi sejarahnya sebenarnya Malikus Zahir. Dan dia mati pada tahun 1326. Dia menggantikan Malikus Saleh selepas Malikus Saleh meninggal.
Tahir, baik Malakul Tahir mati 1386 pun ada makamnya. Jadi bukti dia punya makam. Menurut pengarang, anak Malakul Tahir yang bernama Malakul Mahmud dijadikan Raja Pasai oleh datuknya. Malakul Salih menjadikan cucunya Malakul Mahmud sebagai Raja Pasai. Sementara adiknya Malakul Mansur menjadi raja di Samudra. Nah, kita barangkali terpengaruh, kita bikin ini nama-nama asli. Tapi ini penggelar. Mahmud, Tahir, nanti saya sebutkan. Semua itu ada makna. Dan Raja Pasai itu susah nak ditentukan. Sebab setiap Raja Pasai itu sama ada Ahmad atau Muhammad, atau Tahir atau Zahir, atau Zainul Abidin. Semua itu ada makna. Macam Raja Melayu, kalau dia naik jadi raja, dia tak boleh pakai nama asalnya. Sebab itu yang tahu aku sekarang, ujungnya Mustafa Billah. Raja Nazrin Perak pun ubah namanya. Sultan Selangor pun ubah namanya. Dia tambah. Sebab kepercayaan orang Melayu berbakala, pantang pada nama di sana. Satu, kena takut sihir lah. Atau dipuja. Kalau perempuan takut dipuja. Kalau pengarang, kalau dia terkenal, dia takut disihir oleh sahabat pengarang yang lain mungkin. Jadi Mansur menjadi raja di Samudra. Dua kerajaan, Samudra dan Pasai. Pasai lebih lama. Menurut pengarang Hikayat Raja Pasai, Malakul Mahmud, ada seorang anak laki-laki bernama Ahmad. Ini mengikut Hikayat Raja Pasai, bukan sejarah. Nama julukannya ialah Pramadal Perumal. Ini disalah sebut oleh orang Barat semua. Ada kata Permodal, ada kata Permudal, ada kata Pramadala. Tapi kata ini kata Sanskrit. Pramada asalnya. Apabila Malakul Mahmud mati, Ahmadlah yang naik menjadi Raja Pasai. Ini mengikut HRP, mengikut Hikayat Raja Pasai. Tetapi berdasarkan rekod Cina, menurut sumber Cina, raja yang terkenal selepas Malakul Tahir, iaitu Malakul Zahir, yang tadi salah, sebab salah titik dia. Kerana pengarang itu, bila titik itu dia tak bubuk, ini biasa berlaku dalam manuskrip Melayu. Maka orang jadi keliru. Pengalaman saya bila kaji sejarah Melayu, titik nun dibubuk di bawah. Jadi berubah. Jadi kalau kita tak gunakan akal, itu salah baca juga. So, membaca manuskrip Melayu lama, susahnya kan dia tak pakai vokal. Dan tidak konsisten. Pada baris ini, ejaan dia begini. Di pada halaman lain, lain ejaan ini. Nanti kita tengok yang mana banyak digunakan. Pramadal Perumal ini nah, yang terkenal dalam Hikayat Raja Pasai ini. Ya, sebagai tyrant. Apabila Malakul Mahmud mati, Ahmadlah yang naik menjadi Raja Pasai. Mengikut Hikayat Raja Pasai. Tetapi menurut sumber Cina, Ming Shi Lu, raja yang terkenal selepas Malakul Zahir mati pada tahun 1326 itu ialah Malakul Zahir juga namanya. Diulang. Sultan Malakul Zahir Jamaluddin. Ini raja yang terkenal. Ini boleh dipercayai sebab Ibn Battuta bila menulis riwayat hidupnya, dia mengembara, dia sebut ini orang yang waras. Dialah Raja Pasai yang sempat bertemu dengan Ibn Battuta. Ibn Battuta pun menyaksikan perkahwinan anak Malakul Zahir Jamaluddin. Dan saya mengandai anak itu ialah Ahmad. Ahmad yang sebenarnya dalam sejarah. Dia bertemu dengan Ibn Battuta pada tahun 1345 dua kali dan 1346. Sultan Malakul Zahir Jamaluddin terkenal sebagai orang yang sangat warak dan berilmu, berpengetahuan. Dia mangkat sekitar 1349 atau 1350. Penggantinya ialah anaknya Sultan Ahmad Malakul Tahir. Diulang lagi nama Malakul Tahir. Dia tak disebut Pramadal Perumal. Malakul Tahir. Pengarang HRP,
ketika Raja Pasai memberikan nama julukan pada Sultan Ahmad itu yang mengikut ikan Raja Pasai ialah Pramada Perumak, Pramadal Perumak. Tetapi bapanya kalau mengikut ikan Raja Pasai ialah Sultan Mahmud, bukan Jamaluddin. Kembali ke tahan Jamaluddin, Tuan Zahir Jamaluddin. Dan berdasarkan tarikh pada makamnya, makam Sultan Ahmad ini dijumpai ada di Pasai 1403 Masehi, sangat persamaan Disember 1403 Masehi. Nah, apa artinya Pramada Al-Perumah? Nama julukan, nickname ya, ialah berupa gabungan kata Sanskrit Pramada dan kata Tamil, bahasa Tamil, Perumal. Pramada dalam bahasa Sanskrit artinya gila, mabuk, lalai, tidak peduli, tidak bermoral, tak berakhlak. Memanglah tepat pada nama Sultan Ahmad di dalam menurut pengarang ikan Raja Pasai itu. Anaknya sendiri, dia jatuh cinta, dendam. Dia tanya penasihat dia, orang besar istana, kalau kita tanam sayur, bolehkah kita makan tanaman kita itu? Jadi penasihat yang betul, tak boleh tuanku. Tapi ada penasihat nak mengampu, tak boleh tuanku. Nah, ini pengajaran akhlak dalam negara dari masa itu. Walaupun sudah Islam, tapi perangai manusia itu, rajanya, individunya, mana Islam itu harus membentuk akhlak. Pengarang, misal orang yang warak, saya kata orang-orang alim. Nah, Perumal artinya nama dewa, eh? Perumal ni macam Vishnu. Nama lainnya dalam bahasa Tamil adalah Tirumal, dewa yang mengasihani, yang bersifat penyayang. Dalam bahasa Sanskrit Vishnu ni dewa penyelamat. Dia juga sebenarnya reinkarnasi Buddha. Di Buddha itu penyelamat, dia disamakan dengan Vishnu. Dan kita tengok nama ni ada pertentangan, konflik. Satu kata gila, tak berakhlak. Satu ni yang pelindung, penaung, baik. Kenapa tu? Dia muslihat pengarang lagi. Dia nak menunjukkan wataknya. Jadi kalau orang salah baca tak faham ni maksudnya tu Pramada Al-Perumal ni. Seorang yang ada dua karakter, orang gila, ada masa dia boleh jadi alim misalnya, warak, ada masa dia salim. Ini saya nak terangkan sikit yang dikatakan definite article al dalam bahasa Arab. Kata Pramadal Perumal, ini saya cipta di sendiri ya, Pramadal Perumal dari Pramada Al, tetapi satu daripada dua vokal kerana A itu bersaing telah dihilangkan secara mengganti dengan apostrofi, tanda koma di atas. Jadi Pramada Al, jadi saya ringkas ini Pramadal. Sebab contohnya kalau Abu Al-Fadil direngkaskan menjadi Abul Fadil, Ahli Al-Nujum direngkaskan menjadi Ahli Nujum. So Pramada Al-Perumal jadi Pramadal Perumal. Kalau mengikut Sarjana Barat, macam-macam lah disebut Pramadala, Pramadal, Pramadul. Sekarang Raja Zain, ini lagi satu nama yang common, yang biasa kita temui dalam kerajaan Pasai. Zainul Abidin. Saya pakai ejaan Zainul, tidak Zainal, berdasarkan naskah Cina tadi, laporan Cina Ming Shi Lu, laporan Raja Ming. Pengganti Sultan Ahmad, ini mengikut sejarah, dan saya tahu dalam kurungan Pramadal Perumal supaya orang tak keliru, ialah puteranya Zainul Abidin pada tahun 1404. Ini sejarah. Tarikh ini menarik kerana Raja Pasai Zainul Abidin ini
naik tahta 1404 tu hampir sezaman dengan Parameswara. Parameswara menjadi Raja Melaka 1403. Dia 1405. 1404. Jadi sayang lah. Dan Raja Cina mengiktiraf Raja Melaka itu 1403. Raja Cina juga mengiktiraf Sultan Zainuddin jadi Raja Pasar. Ini mengenai Sultan Ahmad Malikud Tahir. Menurut pengarang Ikat Raja Pasai, Sultan Ahmad Ramadhal Perumal mempunyai 30 orang anak. Ini mitos ya. Menurut pengarang Ikat Raja Pasai, 30 orang anak. Tetapi yang seibu dan sebapa hanya 3 orang. Ada 10% ya. Laki-laki 2 orang. Tiga orang laki-laki dan 2 orang perempuan. 5. 5 lah. 3 lelaki, 2 orang perempuan. Yang laki-laki bernama Tun Brem Bapa. Nah, ini watak yang siapa yang baca Ikat Raja Pasai, kesianlah. Dia menjadi mangsa bapak di sini. Bapaknya menzalimi dia, membunuh dia. Rasa sedih. Watak Tun Brem Bapa ni. Dan dia lambang tu doktrin politik Melayu. Pantang menderhaka. Sampai hari ini orang Melayu tu doktrin politiknya pantang menderhaka. Sebab itu ada setengah orang diselamat walaupun dah sapu bilir-bilir. Sebab pantang menderhaka. Yang laki-laki ini Tun Abdul Jalil dan Tun Abdul Fadil. Abdul Fadil. Dan yang perempuan Tun Mudang Pria yang saya katakan tadi. Kasih yang berterusan. Dan Tun Takiyah Dara, iaitu tempat istirahat atau bantal sidar. Nama itu, makna nama itu, Takiyah Dara. Kalau mengikut pengarang Hikayat Raja Pasai, raja terakhir ialah Sultan Ahmad tadi yang punya nama julur gelar julukannya Ramadhal Perumal. Dia adalah raja yang dijadikan watak Raja Pasai yang terakhir dalam Ikat Raja Pasai. Dia melarikan dirinya setelah dikalahkan oleh tentera Majapahit. Untuk menyusun satu silsilah, maka sumber Cina dan ukiran nama pada makam sultan-sultan itu dan juga duit dirham yang ditemui oleh pengumpul duit shilling perlu dimanfaatkan, perlu digunakan. Tetapi tidak semua dapat ditemui. Tidak semua makam boleh ditemui di Pasai itu. Dan duit shilling itu pun tidak semua bertarik. Kadang-kadang Ahmad tu apa 2-3. Tapi yang sumber Cina itu sangat memanfaatkan, sangat berguna. Sebab dalam tradisi raja-raja Cina dan juga Korea, bila raja dia dihadap oleh orang-orang tamu misalnya, orang Korea, semua itu direkod, dicatat. Dan kalau ada bagi makan orang pun, permesuara nak dijamu, dicatat. Dia hantar daging sentihan, bila hantar makanan untuk permesuara, tak ada disebut daging babi. Babi tak disebut. Itu unik juga itu. Tapi bukan boleh jadikan bukti yang cukup, sebab orang Pasai pun ada. Negeri lain pun ada kemungkinan itu untuk sebuah orang Islam. Tapi permesuara tidak dihidangkan daging babi lah. Dan Raja Cina, seperti yang saya katakan, semua apa yang berlaku itu dicatat. Ada rekod sezaman itu juga. Karena itu, rekod Cina itu sangat memanfaatkan orang sejarah. Dan sekarang baru saya sentuh gelar Ahmad dan Muhammad. Menjadi masalah untuk mentafsirkan raja yang mana sebetulnya memerintah Pasai. Terdapat lebih daripada seorang raja memakai nama Ahmad sejak dari mula lagi masa Puteri Betung ditemui itu, mereka dia itu sudah ada nama Ahmad dipakai. Padahal sebelum waktu itu kalau nak ikut logik belum Islam lagi, tapi dia pakai nama Ahmad. Begitu juga nama Muhammad. Bukti untuk menentukan nama gelar Ahmad atau Muhammad tergantung kepada bukti yang ditunjukkan pada makamnya, seperti yang saya katakan tadi.
Jika makam itu dapat ditemui, kalau ada makam, untunglah. Ataupun melalui wang dirham yang ditemui jika ada. Nah, erti pada nama Ahmad dan Muhammad, erti pada gelar Raja Pasai itu, Ahmad dan Muhammad bererti yang sangat dipuji. Praiseworthy one. Sangat dipuji. Yang dipuji. Mahmud juga bererti yang terpuji. Atau yang patut dipuji. Dalam bahasa Parsi pun begitu. Dalam laporan Ming Shi Lu, nama Zainul Abidin sering dijumpai. Dia kata Zainal, tapi dia sebutannya Zainul Abidin. Zain bermakna perhiasan atau cantik, kecantikan. Dalam bahasa Parsi, Zain juga bererti seorang yang meninggalkan hidup duniawi, hidup berseronok-seronok, maknanya dia mengabdi kepada Tuhan. Zainul Abidin. Kemudian gelar Tahir, Ahmad Tahir atau Ahmad Zahir. Jika penyalin lalai, saya katakan penyalin itu mungkin refer 67 lalai. Dia salin jauh itu, tak ada titik mungkin. Jadi keliru orang, Tahir itu Tahir. Oh itu. Kalau tak ada titik, dia jadi Tahir. Kalau ada titik, Zahir. Jadi Malikul Tahir atau Malikul Zahir. Yang bererti, Tahir itu yang penting, yang murni, suci, bersih atau hati yang suci. Manakala makna zahir ialah banyak harta, wealthy, ya, banyak harta. Atau kemuliaan, atau bangga dalam sesuatu, ini kata Parsi. Jadi apa yang nak saya tunjukkan, jangan fikir nama-nama itu nama asli, gelar saja. Macam Patih Gajah Mada itu nama gelar sih. Tak tahu nama aslinya. Sama dengan Burung Mahawangsa, gelar itu. Kemudian ada satu, ini mengikut seorang sarjana Aceh sendiri, dia mengkaji, saya tak jumpa. Dia kata ada seorang sultan ni masa Pasai sudah lemah, nama rajinnya Zainul Abidin Al-Qaim. Al-Qaim artinya yang muncul, yang menjelma. Al-Qaim, the one that appears atau emerges. Dia raja Pasai yang tidak bersungguh-sungguh. Dia raja yang lemah, tidak bersungguh-sungguh mau berhubung dengan China pada tahun 1486. Ini ada insiden di negeri China di mana China menolak kedatangan dia punya duta itu, dia punya wakil raja, utusan. China mula-mula berhubung dengan Pasai mengikut rekodnya 1309. China menghantar utusannya ke Pashi, sebutan China, Pashi. Ini berlaku pada zaman Sultan Muhammad Malikul Zahir, iaitu putera Malikul Salim, yang dalam ikat Raja Pasai kisahkan salah-salah Malikul Tahir. Dia pangkat pada tahun 1306. Raja ini diganti oleh Malikul Zahir Jamaluddin, raja yang paling terkenal 1326 hingga 1349 atau 50. Jadi dari tahun 1397 hingga 1402, hubungan China dengan Samudra Pasai sangat sepi. Tetapi pada Oktober 1402, Maharaja Hong Wu kembali menghantar utusan ke Pasai. Jadi ada dipulihkan hubungan China dengan Pasai. Kerana China perlukan perniagaan. Pasai itu punya pelabuhan yang sangat cergas kegiatan ekonominya. Satu lagi saya lupa nak sebut, tapi saya tidak ada bukti. Pasai dalam bahasa Parsi ialah yang menakjubkan. Mungkin kalau ikut ikan Raja Pasai, Pasai ni nama anjing. Jadi nama tempat itu dinamakan daripada nama si Pasai. Anjing katakan
bukan kerajaan Pasai. Tapi dalam bahasa Pasir, Pasir berarti yang menakjubkan, sesuatu yang elok lah. Sama dengan Melaka, pengarang sejarah Melayu itu dia tiru ikat dengan Pasai. Jadi kalau Pasai dinamakan si Pasai nama tempat, nama kerajaan, pengarang sejarah Melayu kata Melaka, pokok Melaka. Nah, ini saya dah sensor, ada pokok Melaka. Dalam bahasa Sanskrit, Melaka ialah hutan. Atau bahasa Parsi Arab, pertemuan, tempat pertemuan. Jadi mungkin orang menafsir pokok Melaka, orang putih menafsir. Jadi dah ditemukan pokok Melaka, ditanam tu tak jauh daripada dekat Badai Ili tu ada ni pokok Melaka. Ditaruh nama saintifik. Itu dongeng lah. Dan ditiru dongeng itu, ditiru pada ikan dia Pasai. Ditos. Sekali lagi hubungan Pasai Cina, ketika Maharaja Yongle, Yongle ni dia Muslim, dia orang Islam. Pada zaman dia tu banyak masjid dibuat lah. Dia memerintah antara 1403-1424. Kemudian dia digantikan oleh Maharaja Hongzi, Batu Zhuangde, dan pendirian raja-raja ini menunjukkan China menjalin hubungan sampailah ke tahun 1435. Ini tak, maklumat ini tak ada dalam kerajaan Pasai. Maharaja di bawah Maharaja Zhengtong 1435 itu. Pada tahun 1435, Abu Said, Abu Said naik takhta kerajaan Pasai. Ini disebut semua Cina itu semua tak Cina itu Abu Said. Hubungan menjadi sepi daripada 1435 itu sampai 1463 antara China dan Pasai. Pada tahun tersebut, pada tahun 1463 itu, Pasai menghantar beberapa ekor kuda dan unta sebagai ufti. Nah, unta itu mesti didapat dari India. Di Pasai tak ada unta. Macam dengan Raja Melaka. Dia hantar kuda. Melaka pun ada kuda. Itu hadiah benda dari China. Sebagai ufti, sebagai persembahan. Bila ufti itu menandakan bahawa raja itu tunduk menyembah raja Cina yang sebenarnya. Jadi bila dalam sejarah ini dikatakan raja Cina kena penyakit kedal, yang ubatnya minum air basuh kaki Raja Melaka. Itu bohong, itu mitos. Sebab pengarang bertujuan untuk membesarkan hebatnya Kesultanan Melaka. Sama macam pengarang sejarah Melayu juga nak menunjukkan Melaka lebih hebat daripada Pasai, dikatakan Raja Pasai ditangkap oleh tentera Siam, dipenjarakan, disuruh menjadi penggembala ayam, jaga ayam. Tak ada tu dari kerajaan Pasai, tak ada. Jadi pengarang sejarah itu orang pintar, orang yang bijak. Dia bukan bodoh, dia bijak. Yang bodoh kita lah, kita percaya itu sebagai sejarah. Dia tujuan tu nak mengajar raja-raja itu, mendidik raja-raja itu. Itu kena ceramah lain tentang sejarah Melayu. Jadi pada tahun 1463, Pasai menghantar ufti. Tetapi selepas itu, lengang kembali. Baru pada tahun 1480, Pasai membawa ufti kepada Maharaja Cina, Cheng Hua. Masih abad 15. Tetapi kembali lengang. Dan kali terakhir samudera menghantar ufti ialah pada tahun 1486. Di sebelum Aceh meneluki Pasai. Kemerosotan hubungan Pasai dan China berlaku selepas itu. Pada tahun 1486 itu, utusan Pasai datang ke China tak bawa cap meterai, seal tak ada, yang membuktikan dia wakil raja. Maka dia ditolak. Raja China menolak juga permintaan ketua utusan, jadi rombongan ketua utusan Raja Pasai yang minta dihadiahkan hiasan kepala dan kendit, iaitu tali pinggang. Orang Melayu ini biasalah begitu, daripada Raja Cina hebat, jadi biasa utusan akan minta hadiah. Jadi minta hadiah, tapi kali ini Raja Cina tak bagi.
Nah, itu menunjukkan permulaan renggangnya hubungan China Samudra Pasai. Waktu itu rajanya ialah Zainul Abidin Al-Qaim tadi. Raja yang muncul itu. Maksudnya sudah lemah, raja itu lemah. Ada beberapa episod yang menarik dalam kerajaan Pasai. Bukan, ini dalam sejarah hubungan China dan Pasai. Pada tahun 1407 bulan November, Raja Samudra mengadu kepada China. Nah, ini dalam kerajaan Pasai ada episod ini. Bahawa Siam telah bertindak melampau. Ini ada dalam rekod China. Dan kasar dengan menghantar tenteranya bagi mendesak agar Chok Moho Raja Samudra dan paten hak milik kerajaannya diserahkan pada Siam. Biasanya pengiktirafan Raja China itu dia bagi watikah, surat pelantikan, itu paten pengiktirafan hak memerintah itu. Datang Siam, tutur Siam, dia minta, dia rampas Chok Moho yang diberi oleh China dan paten. So, apa yang berlaku dalam rekod China dikatakan China memberi amaran kepada Siam lah. Jangan bertindak kasar terhadap Pasai. Siam harus bertindak lebih bijak dan pulangkan balik barang-barang yang dirampas itu. Nah, inilah dengan rekayasa pengarang sejarah Melayu dikatakan Raja Pasai ditangkap dijadikan penjaga ayam. Di Siam. Tujuannya menunjukkan kebesaran Sultan Melaka. Pada tahun 1415, Zheng He dihantar ke Pasai untuk membantu Sultan Zainul Abidin yang kuasa ini sedang digugat oleh penjabarnya, yaitu Suganda, atau disebut dalam rekod China Suganda. Tapi dalam kerajaan Pasai ada nama Sekandar. Tapi Sekandar itu tak ada kena-mena dengan ini. Merampas tahta Zainul Abidin. Sekandar itu pada peringkat awal Merah Silu pergi ke hutan Jeren itu. Dan Sekandar ini yang melindungi Merah Silu. Suganda atau Suganda Sekandar ini disebut, peristiwa ini disebut oleh pengarang sejarah Melayu. Episod ini diceritakan dalam sejarah Melayu. Kononnya Sultan Zainul Abidin itu pernah datang ke Melaka. Kemudian bila dia tahtanya sudah digugat oleh pemerintah yang sebenarnya sudah ada dia juga dari keluarga dia juga, maka Sultan Mansur Shah mengantar. Tapi pilihannya lain. Mengikut laporan China, tarikhnya 1415 Zheng He, masa Zheng He. Kalau Sultan Mansur Shah, dia memerintah pada tahun 1459-1477 dengan menghantar tentera pimpinan bendahara dan laksamana ke Pasai. Dan akhirnya berjaya, tapi Sultan Zainul Abidin tak mau menyembah ke Melaka. Jadi bendahara mengutuk Sultan Zainul Abidin mengikut sejarah Melayu. Ya. Macam tak mengenang budi lah. Lepas itu biar pemerintahkan ke Melaka. Pertanyaan kepada saya ialah, persoalannya ialah, macam mana pengarang sejarah Melayu tahu peristiwa ini? Sebab peristiwa ini berlaku jauh sebelum masa Sultan Mansur Shah. Apakah sudah ada satu teks di kerajaan Pasai sebelum itu? Saya tak tahu, saya tak ada jawapan, tak ada bukti. Tapi peristiwa itu dimasuk ke dalam sejarah Melayu. Dan dikatakan masa zaman Sultan Mansur Shah. Itu bukan Zheng He ini zaman Parameswara. Nah, ini peliklah. Sebab kita, orang Melayu, kita tak simpan naskah-naskah itu. Kemungkinan ada preliminary text, mungkin ada. Sudah hilang. Tapi yang wujud sekarang, ya, pun salinan sebenarnya. Salinan atas salinan. Nah, itulah sulitnya mengkaji manuskrip. Sekarang kita sampai pada pembahagian bab ikatan di Pasai. Kalau mengikut sarjana orientalis, dia pembahagian bab itu diikut secara mudahlah.
tiga bahagian. Sebab kerana pasal tak tebal, tipis saja. Jadi dikatakan tiga bab saja lah, tiga bahagian. Tapi bagi saya, hikayat Raja Pasar itu patut dibahagikan kepada sembilan bab, sembilan bahagian, sembilan kisah. Sebabnya saya berpandukan kepada perkataan Al-Kisah, maka tersebutlah perkataan. Itu petanda pembahagian bab. Ada sembilan kali dibuat. Tapi sebenarnya dalam naskah yang hilang sebahagian teks itu, dia sebut 8 kali. Tapi saya gabungkan dengan naskah Raffles 67, nak lengkapkan itu, memang boleh dijadikan 9, 9 bab. Saya juga percaya pengarang adalah ahli tarekat, yaitu pengikut Wahdatul Wujud. Kita tahu di Pasai, pada abad ke-16, abad ke-17, bukan di Pasai, di Aceh, Wahdatul Wujud sudah berkembang. Semua yang Dr. Nasir sebutkan itu, ya, yang pergi kajian, itu abad ke-16-17 tu. Dan Hikayat Raja Pasai ditulis abad ke-15 atau awal abad ke-16. Bererti implikasinya, ajaran tarekat, ajaran tasawuf Wahdatul Wujud sudah ada. Wahdatul Wujud ialah doktrin sufi. Banyak juga ustaz-ustaz menganggap sesat Wahdatul Wujud. Satu waktu kerajaan Malaysia pun tidak menggalakkan, macam melaranglah berkembangnya Wahdatul Wujud di Malaysia. Unless sebab orang buat secara sulit, secara peribadi. Menurut ajaran Ibn Arabi ini, dia lahir pada abad ke-12 Masehi. Wahdatul Wujud, kalau kita boleh terjemahkan dalam bahasa Melayu, keesaan wujud Tuhan. Bahasa Inggerisnya unity of being. Ialah sifat nyata tunggal yang tak dapat dibagi-bagikan, yang meliputi kesemua. Satu Tuhan itu, ya, di mana saja meliputi semua. Sifat nyata tunggal, unity in being. Dan terjemah dalam dengan jelas dalam semua image alam ini, apa saja. Ini sama, orang Melayu mudah menerima ini sebenarnya. Sebab dalam agama orang Melayu sudah wujud animisme. Animisme mengajarkan semangat itu wujud di mana-mana. Di rumput, di rambut, di gigi, di pada nama juga. Jadi kadang-kadang cara berfikir keagamaan Melayu itu juga, dia sudah ada asas. Semacam dalam batu surat itu, tidak ada istilah syariah atau syariah, sebab belum ada, belum wujud waktu itu, abad ke-14 di Terengganu. Dia sebut dharma. Orang yang salah baca, sarjana, profesor-profesor Melayu salah baca, dia kata dharma. Mana ada kena dengan dharma? Dharma itu. Jadi samalah dengan ini. Dengan kata lain, wujud ini adalah satu unity. Namun dia, Tuhan, memiliki penampilan dengan alam, manifestasi dengan alam. Tiada yang lain kecuali Allah, kecuali Tuhan. Semua benda wujud kerana dia. Dan insanul kamillah yang mengetahui kesatuan dengan Allah. Manusia luhur, yang murni, yang suci, insanul kamil itu, dialah yang mengetahui, memahami ini, dan mencintai Allah dan dikasihi oleh Allah. Itu doktrin Ibn Arabi. Jadi sebagai nak menyokong hujah itu, saya katakan doktrin wujudiyah ini sudah wujud di Aceh selepas Aceh Nabi Ali Pasai. Misalnya Abdul Rauf Al-Singkili, dia Singkil, dia wujud pada, dia lahir, dia hidup pada tahun abad ke-17. Lepas itu Hamzah Fansuri pertengahan abad ke-16 sampai awal abad ke-17.
Samsudin Al Sumatrani pada kedua abad ke-16. Nuruddin Al Raniri akhir abad ke-16 dan abad ke-17. Jadi pula Sabah kalau kita katakan doktrin Bali Tujuh ini sudah muncul pada zaman Pasai. Karena pas jika di Pasai itu ditulis pada sama ada penghujung abad ke-15 atau awal abad ke-16. Kenapa 9 bab saya katakan? Pengarang itu menyebut Al-Kisah-Kisah 9 kali. Mengikut golongan orang tarik, orang sufi yang dipengaruhi oleh Syiah. Sebab pengaruh ada Imam Arab ini juga kuat di Parsi. Angka 9 ada kaitannya dengan cakrawala, the universe, sfera. Yang paling tinggi ialah langit ke-9 yang bertempat melepasi 7 lapisan, 7 sfera langit, 7 sfera planet, dan bagian atas kekubah langit yang mengandungi bintang-bintang yang tetap, fixed stars. Nah, syurga mengikut agama Buddha dan tasawuf. Pertama, tasawuf mengatakan syurga itu dikelilingi oleh 8 pintu, 8 gerbang. Mengenai sfera ini, sfera ke-9 dinamakan Falak Al-Aflak, pemisahan yang terbelah. Bagi kaum sufi, angka 9 adalah angka yang melambangkan keadaan kewujudan. Kenapa angka 9 itu penting? Orang sufi mengingatkan bahawa tempoh masa kehamilan seorang ibu ialah 9 bulan biasanya. Putaran hidup manusia pada kebiasaannya juga ialah 9 bulan masa dikandung ibu, 90 bulan masa kanak-kanak, dan 900 bulan usia dewasa. Semua angka 9. Di dalam Al-Quran, surah yang ke-9 itu adalah surah Al-Taubah yang mengandungi rahsia penciptaan Allah, kewujudan. Inilah satu-satunya surah yang tidak diawali dengan bismillah. Unik surah ini. Makna lain bagi angka 9 ialah ia adalah angka yang perkasa, mighty, powerful. Ke-9 ni. Sebab itu orang Negeri 9 pun tak tahu. Negeri 9 tu bukan sembilan negeri. Negeri yang perkasa. Menteri besar patut pergunakan ini. Ya? Negeri yang hebat. 9 itu. Bukan 9 wilayah atau 9 negeri atau 9 jajahan. Tidak. Begitu juga ada Wali Songo, Wali 9. Bukan ada 9 wali. Lebih dari 9. Tetapi wali yang perkasa, yang hebat. Wali Songo itu. Berdasarkan mistik tasawuf ini, angka 9. Angka 9 ni kita darab dengan apa angka pun jawabnya 9. Contohnya 3 × 9 = 27, 2 × 7 = 9, 9 × 9 = 81, 8 × 1 = 9. Hebat. Sebab itu perkasa dia. Justru kerana sifat-sifat atau attribute yang ada pada angka 9 itu, maka tidaklah mengherankan jika cap di Raja Kesultanan Aceh yang kemudian Kerajaan Aceh itu lahir dinamakan cap sekurang. Satu kurang. Yang lengkap 10. Satu kurang 9 lah. Orang Aceh juga menyebut cap rajanya cap sekurang atau cap 9. Tentang cap 9 ni. Pada cap yang berbentuk bundar terdapat 8 bulatan mengelilingi bulatan tengah. 9 lah semuanya. 8 bulatan, tengahnya ada satu bulatan lagi. Kesemuanya diisi dengan nama 9 orang raja. 3 nama sultan merujuk kepada raja-raja Aceh yang memerintah dari dinasti sebelumnya. Sebelum raja menetas, raja yang sebelum itu disebut 3 nama sultan.
Manakala lima nama lain adalah untuk raja-raja dalam dinasti raja yang memerintah. Jadi lapanlah raja yang memerintah di tengah-tengah. Sembilan. Tak kira perempuan ke, sultanah ke, sultan ke, di tengah-tengah. So, top sembilan tersekurang. Asas dinasti itu pun dinamakan nama sultan atau sultanah yang sedang memerintah dan merupakan pemilik cok itu diletakkan di tengah-tengah. Sekian saja. Terima kasih banyak. Allahu a'lam. Maka ditanam tu tak jauh daripada dekat Badai Ili tu ada ni pokok Melaka. Ditaruh nama saintifik itu dongeng lah, dan ditiru dongeng itu ditiru pada kerana dia pasai etos. Sekali lagi hubungan pasai China, ketika Maharaja Yongle ni dia Muslim, dia orang Islam. Pada zaman dia tu banyak masjid dibuat lah. Dia memerintah antara 1403-1424. Kemudian dia digantikan oleh Maharaja Hongzi, Batu Zhuangde, dan pilihan raja-raja ini menunjukkan China menjalin hubungan sampailah ke tahun 1435. Ini tak, maklumat ini tak ada dalam kerja pasal Maharaja di bawah Maharaja Zhentong 1435 itu. Pada tahun 1435, Abu Said naik tahta kerajaan Pasai. Ini disebut sumber Cina itu sebutan Cina itu Abu Said. Hubungan menjadi sepi daripada 1435 itu sampai 1463 antara Cina dan Pasai. Pada tahun tersebut, pada tahun 1463 itu, Pasai menghantar beberapa ekor kuda dan unta sebagai ufti. Nah, unta itu mesti didapat dari India. Di Pasai tak ada unta. Macam dengan Raja Melaka. Dia hantar kuda. Melaka mana ada kuda. Untuk hadiah kuda dari Cina. Sebagai ufti, sebagai persembahan. Bila ufti itu menandakan bahawa raja itu tunduk menyembah raja Cina yang sebenarnya. Jadi bila dalam sejarah ini dikatakan raja Cina kena penyakit kedal, yang ubatnya minum air basuh kaki Raja Melaka. Itu bohong, itu mitos. Sebab pengarang bertujuan untuk membesarkan hebatnya Kesultanan Melaka. Sama macam pengarang sejarah Melayu juga nak menunjukkan Melaka lebih hebat daripada Pasai, dikatakan Raja Pasai ditangkap oleh tentera Siam, dipenjarakan, disuruh menjadi penggembala ayam, jaga ayam. Tak ada tu dari Raja Pasai, tak ada. Jadi pengarang sejarah Melayu itu orang pintar, orang yang bijak. Dia bukan bodoh, dia bijak. Yang bodoh kita lah, kita percaya itu sebagai sejarah. Dia tujuan itu nak mengajar raja-raja itu, mendidik raja-raja itu. Itu kena ceramah lain tentang sejarah Melayu. Jadi pada tahun 1463, Pasai menghantar ufti. Tetapi selepas itu lengang kembali. Baru pada tahun 1480, Pasai membawa ufti kepada Maharaja Cina Cheng Hua. Masih abad 15. Tetapi kembali lengang. Dan kali terakhir samudera menghantar ufti ialah pada tahun 1486. Di sebelum Aceh meneluki Pasai. Kemerosotan hubungan Pasai dan China berlaku selepas itu. Pada tahun 1486 itu, utusan Pasai datang ke China tak bawa cap meterai, seal tak ada, yang membuktikan dia wakil raja. Maka dia ditolak. Raja China menolak juga permintaan ketua utusan, dia rombongan ketua utusan Raja Pasai yang minta dihadiahkan hiasan kepala dan kendit, iaitu tali pinggang. Orang lain ini biasalah. Begitu daripada Raja China hebat, jadi biasa utusan akan minta hadiah. Jadi minta hadiah, tapi kali ini Raja China tak bagi.
Itu menunjukkan permulaan renggangnya hubungan China Samudra Pasai. Waktu itu rajanya ialah Zainul Abidin Al-Qaim tadi. Raja yang muncul itu. Dan sudah lemah, raja itu lemah. Ada beberapa episod yang menarik dalam kisah Raja Pasai. Bukan, ini dalam sejarah hubungan China dan Pasai. Pada tahun 1407 bulan November, Raja Samudra mengadu kepada China. Nah, ini dalam kerja Pasai pun ada episod ini. Bahawa Siam telah bertindak melampau. Ini ada dalam rekod China. Dan kasar dengan menghantar tenteranya bagi mendesak agar Chok Moho Raja Samudra dan paten hak milik kerajaannya diserahkan kepada Siam. Biasanya pengiktirafan Raja China itu dia bagi watikah, surat pelantikan, itu paten. Pengiktirafan hak memerintah itu. Datang Siam, tutur Siam, dia minta, dia rampas itu. Chok Moho yang diberi oleh China dan paten. So, apa yang berlaku dalam rekod China dikatakan China memberi amaran kepada Siam lah. Jangan bertindak kasar terhadap Pasai. Siam harus bertindak lebih bijak dan pulangkan balik barang-barang yang dirampas itu. Nah, inilah dengan rekayasa pengarang sejarah Melayu dikatakan Raja Pasai ditangkap dijadikan penjaga ayam di Siam. Tujuannya menunjukkan kebesaran Sultan Melaka. Pada tahun 1415, Zheng He dihantar ke Pasai untuk membantu Sultan Zainul Abidin yang kuasa ini sedang digugat oleh penjabarnya, yaitu Suganda, atau disebut dalam rekod China Suganda, tapi dalam ikat-ikat Pasai ada nama Sekandar. Tapi Sekandar itu tak ada kena-mena dengan yang ini, merampas tahta Zainul Abidin. Sekandar itu pada peringkat awal Merah Hilu pergi ke hutan Jeren itu. Dan Suganda ini yang melindungi Merah Hilu. Suganda atau Suganda Sekandar ini disebut, peristiwa ini disebut oleh pengarang sejarah Melayu. Episod ini diceritakan dalam sejarah Melayu. Kononnya Sultan Zainul Abidin itu pernah datang ke Melaka. Kemudian bila dia tahtanya sudah digugat oleh pemberontak yang sebenarnya sudah ada dia juga dari keluarga dia juga, maka Sultan Mansur Shah mengantar, tapi pilihannya lain. Jadi mengikut laporan China, tarikhnya 1415 Zheng He, masa Zheng He. Kalau Sultan Mansur Shah, dia memerintah pada tahun 1459-1477 dengan menghantar tentera pimpinan bendahara dan laksamana ke Pasai. Dan akhirnya berjaya, tapi Sultan Zainul Abidin tak mau menyembah ke Melaka. Jadi bendahara mengutuk Sultan Zainul Abidin mengikut sejarah Melayu. Ya. Macam tak mengenal budi lah. Lepas itu biar pemberontakan itu berlaku. Pertanyaan kepada saya ialah, persoalannya ialah, macam mana pengarang sejarah Melayu tahu peristiwa ini? Sebab peristiwa ini berlaku jauh sebelum masa Sultan Mansur Shah. Apakah sudah ada satu teks sikan Raja Pasai sebelum itu? Saya tak tahu, saya tak ada jawapan, tak ada bukti. Tapi peristiwa itu dimasuk ke dalam sejarah Melayu. Dan dikatakan masa zaman Sultan Mansur Shah. Itu bukan Zheng He ini zaman Parameswara. Nah, ini peliklah. Sebab kita, orang Melayu, kita tak simpan sekarang-sekarang itu. Kemungkinan ada preliminary teks, mungkin ada. Sudah hilang. Tapi yang wujud sekarang, ia pun salinan sebenarnya. Salinan atas salinan. Nah, itulah sulitnya mengkaji manuskrip. Sekarang kita sampai pada pembahagian bab ikat Raja Pasai. Kalau mengikut sarjana orientalis, dia pembahagian bab itu diikut secara mudah lah.
tiga bahagian. Sebab dekat dia pasal tak tebal, tipis saja. Jadi dikatakan tiga bab sajalah, tiga bahagian. Tapi bagi saya, hikayat Raja Pasar itu patut dibahagikan kepada sembilan bab, sembilan bahagian, sembilan kisah. Sebabnya saya berpandukan kepada perkataan Al-Kisah, maka tersebutlah perkataan. Itu petanda pembagian bab. Ada sembilan kali dibuat. Tapi sebenarnya dalam naskah yang hilang sebahagian teks itu, dia sebut 8 kali. Tapi saya gabungkan dengan naskah Raffles 67 yang lengkapnya itu, memang boleh dijadikan 9 bab. Saya juga percaya pengarang adalah ahli tarekat, yaitu pengikut Wahdatul Wujud. Kita tahu di Pasai pada abad ke-16, abad ke-17, bukan di Pasai, di Aceh, Wahdatul Wujud sudah berkembang. Semua yang Dr. Nasir sebutkan itu, yang dikajian itu abad ke-16-17 tu. Dan hikayat Raja Pasai ditulis abad ke-15 atau awal abad ke-16. Bererti implikasinya ajaran tarekat, ajaran tasawuf Wahdatul Wujud sudah ada. Wahdatul Wujud ialah doktrin sufi. Banyak juga ustaz-ustaz telah menganggap sesat Wahdatul Wujud. Satu waktu kerajaan Malaysia pun tidak menggalakkan, macam melaranglah berkembangnya Wahdatul Wujud di Malaysia. Unless apa, orang buat secara sulit, secara peribadi. Menurut ajaran Ibn Arabi ini, dia lahir pada abad ke-12 Masehi. Wahdatul Wujud, kalau kita boleh terjemahkan dalam bahasa Melayu, keesaan wujud Tuhan. Bahasa Inggerisnya unity of being. Ialah sifat nyata tunggal yang tak dapat dibagi-bagikan, yang meliputi kesemua. Satu Tuhan itu, ya, di mana saja, meliputi semua. Sifat nyata tunggal, unity in being tadi. Dan terjemah dalam, dengan jelas dalam semua image alam ini, apa saja. Ini sama, orang Melayu mudah menerima ini sebenarnya. Sebab dalam agama orang Melayu sudah wujud animisme. Animisme mengajarkan semangat itu wujud di mana-mana. Di rumput, di rambut, di gigi, di pada nama juga. Jadi, kadang-kadang cara berfikir keagamaan Melayu itu juga, dia sudah ada asas. Semacam dalam batu surat itu, tidak ada istilah syariah atau syariah, sebab belum ada, belum wujud waktu itu, abad ke-14 di Terengganu. Dia sebut Dharma. Orang yang salah baca, sarjana, profesor-profesor Melayu salah baca, dia kata Dharma. Mana ada kenal dengan Dharma? Dharma itu. Jadi samalah dengan ini. Dengan kata lain, wujud ini adalah satu unity. Namun dia, Tuhan, memiliki penampilan dengan alam, manifestasi dengan alam. Tiada yang lain kecuali Allah, kecuali Tuhan. Semua benda wujud kerana dia. Dan insanul kamillah yang mengetahui kesatuan dengan Allah. Manusia zuhur yang murni, yang suci, insanul kamil itu, dialah yang mengetahui, memahami dan mencintai Allah dan dikasihi oleh Allah. Itu doktrin Ibn Arabi. Jadi sebagai nak menyokong hujah itu, saya katakan doktrin wujudiyah ini sudah wujud di Aceh selepas Aceh Nabi Alif Pasai. Misalnya Abdul Rauf Al-Singkili, dari Singkil, dia wujud pada, dia lahir, dia hidup pada tahun abad ke-17. Lepas itu Hamzah Fansuri pertengahan abad ke-16 sampai awal abad ke-17.
Samsudin Al-Sumatera Ali pada kedua abad ke-16. Nuruddin Al-Raniri akhir abad ke-16 dan abad ke-17. Jadi pada Sabah kalau kita katakan doktrin pada tujuh ini sudah muncul pada zaman Pasai. Karena pas jika ada Pasai itu ditulis pada sama ada penghujung abad ke-15 atau awal abad ke-16. Kenapa 9 bab saya katakan? Pengarang itu menyebut Al-Kisah-Kisah 9 kali. Mengikut golongan orang tarik, orang sufi yang dipengaruhi oleh Syiah. Sebab pengaruh ada lima Arab ini juga kuat di Parsi. Angka 9 ada kaitannya dengan cakrawala, the universe, sfera. Yang paling tinggi ialah langit ke-9 yang bertempat melepasi 7 lapisan, 7 sfera langit, 7 sfera planet dan bagian atas kekubah langit yang mengandungi bintang-bintang yang tetap, fixed stars. Nah, syurga mengikut agama Buddha dan tasawuf. Pertama, tasawuf mengatakan syurga itu dikelilingi oleh 8 pintu, 8 gerbang. Mengenai sfera ini, sfera ke-9 dinamakan Falak Al-Aflak, pemisahan yang terbelah. Bagi kaum sufi, angka 9 adalah angka yang melambangkan keadaan kewujudan. Kenapa angka 9 itu penting? Orang sufi mengingatkan bahawa tempoh masa kehamilan seorang ibu ialah 9 bulan biasanya. Putaran hidup manusia pada kebiasaannya juga ialah 9 bulan masa di kandung ibu, 90 bulan masa kanak-kanak dan 900 bulan usia dewasa. Semua angka 9. Di dalam Al-Quran, surah yang ke-9 itu adalah surah Al-Taubah yang mengandungi rahsia penciptaan Allah, kewujudan. Inilah satu-satunya surah yang tidak diawali dengan bismillah. Unik surah ini. Makna lain bagi angka 9 ialah ia adalah angka yang perkasa, mighty, powerful. Ke-9 ni. Sebab itu orang Negeri Sembilan pun tak tahu. Negeri Sembilan tu bukan Sembilan Negeri. Negeri yang perkasa. Menteri Besar patut bergunakan ini. Negeri yang hebat. Sembilan itu. Bukan 9 wilayah atau 9 negeri atau 9 jajahan. Tidak. Begitu juga dengan Wali Songo, Wali 9. Bukan ada 9 wali. Lebih dari 9. Tetapi wali yang perkasa, yang hebat. Wali Songo itu. Berdasarkan mistik tasawuf ini, angka 9. Angka 9 ni kita darab dengan apa angka pun jawabnya 9. Contohnya 3 kali 9 27, 2 campur 7 9. 9 kali 9 81, 8 campur 1 9. Hebat. Sebab itu perkasa dia. Justru kerana sifat-sifat atau attribute yang ada pada angka 9 itu, maka tidaklah mengherankan jika cap di Raja Kesultanan Aceh yang kemudian Kerajaan Aceh itu lahir dinamakan cap sekurang. Satu kurang. Yang lengkap 10. Satu kurang 9 lah. Orang Aceh juga menyebut cap rajanya cap sekurang atau cap 9. Tentang cap 9 ni. Pada cap yang berbentuk bundar terdapat 8 bulatan mengelilingi bulatan tengah. 9 lah semuanya. 8 bulatan, tengahnya ada satu bulatan lagi. Kesemuanya diisi dengan nama 9 orang raja. 3 nama sultan merujuk kepada raja-raja Aceh yang memerintah dari dinasti sebelumnya. Sebelum raja memerintah, raja yang sebelum itu disebut 3 nama sultan.
Manakala lima nama lain adalah untuk raja-raja dalam dinasti raja yang memerintah. Jadi lapanlah raja yang memerintah di tengah-tengah. Sembilan. Tak kira perempuan ke, sultanah ke, sultan ke, di tengah-tengah. So, top sembilan atau sekurang. Asas dinasti itu pun dinamakan nama sultan atau sultanah yang sedang memerintah dan merupakan pemilik chop itu diletakkan di tengah-tengah. Sekian saja. Terima kasih banyak. Allah Alam. Terima kasih Prof. Mahdam atas pemetangan wacana ini. Saya ingin membuka kepada hadirin untuk tanyakan soalan. Boleh terus kenalkan diri dan terus tanyalah soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari majlis UM, saya belajar. Ada beberapa persoalan sebenarnya saya nak tanyakan kepada siapa lagi Prof. Sebab memang kalau ikut saya, apa yang saya nak utarakan adalah satu ujian bagi Prof. Kerana mendapati bahawa sumber Cina itu salah satu sumber yang kuat untuk menyokong pembinaan sejarah Melayu itu sendiri. Sebab kalau kita lihat memang dikaitkan Melayu banyak banyak kelemahannya dan memerlukan cross-check daripada sumber-sumber yang asing, yang di mana daripada itu kita akan boleh mengukuhkan lagi pembinaan sumber sejarah Melayu. Tetapi walau bagaimana pun, ada beberapa persoalan yang saya nak timbulkan. Antaranya tentang kritikan Prof terhadap pandangan orientalis berkenaan tentang saat di mana hikayat Raja Pasai ini ditulis. Okay. Jika dilihat, pandangan orientalis itu mengatakan bahawa pada abad ke-13 ia ditulis, iaitu abad di mana Pasai itu masih lagi kuat memerintah dan mempunyai pengaruh yang agak kuat sehinggakan terhadap negara ataupun terhadap kerajaan Melayu. Tapi apa yang saya nampak Prof cuba untuk mengalihkan bahawa mengatakan bahawa hikayat Raja Pasai ini sebenarnya ditulis pada abad ke-15 atau awal abad ke-16 berdasarkan beberapa bukti yang menyatakan tadi. Antara yang sebenarnya ada banyak bukti tadi, tapi ada beberapa yang saya nak timbulkan persoalan berkenaan tentang pengaruh Parsi. To be honest, saya terpaksa mengaku bahawa memang kajian Prof satu kajian yang sangat mengkagumkan, tetapi terdapat beberapa yang pada pandangan saya salah faham kerana kebanyakan yang Prof kata tentang pengaruh Parsi itu sebenarnya ia adalah pengaruh Arab, Prof. Contohnya perkataan-perkataan maghrur sebenarnya bukan daripada bahasa Parsi tapi bahasa Arab. Saya tahu, saya bukan kamu Arab. Okey, kalau kita lihat sejarah Parsi dan sejarah Arab ada saat yang mana dia berinterwoven dia. Okay. Jadi jika kita lihat sebenarnya bahasa Parsi sendiri terpengaruh dengan banyak daripada daripada bahasa Arab. Dan sekiranya kita lihat Prof, kalau kerana apa saya timbulkan persoalan ini, kerana dalam kajian saya di peringkat PhD, saya mengatakan bahawa intelektual yang wujud di alam Melayu di peringkat awalnya adalah bersumberkan daripada sumber Mekah. Tetapi yang Prof cuba ketengahkan adalah sumber Parsi itu. Jadi beberapa bukti yang saya cuba ketengahkan adalah kedatangan ulama-ulama daripada Mekah itu bukan kedatangan ulama-ulama daripada Parsi. Kita tahu ulama yang pertama yang melakukan perjalanan yang jauh ke Timur Tengah ataupun Asia Barat ataupun Asia Tengah adalah Hamzah Tansuri. Dan beliau pergi pada peringkat awalnya hanya pergi ke India, kemudian daripada India melalui jalan darat sehinggalah sampai ke Mekah. Dan orang yang pertama yang menggunakan kapal untuk sampai ke Mekah adalah Abdurrahman Sakit.
berdasarkan sumber yang saya dapat. Abdul Rauf Sengkil hidup lebih kurang seabad ataupun selepas Hamzah Fansuri sendiri. Okay. Jadi, jika kita lihat, apa yang Prof cakap tadi, berdasarkan, kalau kita tengok slide yang tadi, Prof, slide yang bahasa itu, slide berkenaan dengan bahasa, yang bahasa Sanskrit dan Parsi. Ya, betul. Pada saya, benda tu kualitatif, Prof. Benda tu kualitatif, kita tak dapat nak buat satu, kita tak dapat nak guna satu data yang betul-betul cukup untuk menunjukkan pengaruh mana yang lebih kuat. Tetapi yang pada saya, yang saya lihat berdasarkan sekiranya saya lihat pun, Prof banyak menggunakan hikayat Melayu ataupun hikayat-hikayat Melayu ini sendiri sebagai sumber. Jika kita lihat dalam surah Tersalatin pun menyatakan bahawa ramai ulama-ulama yang didatangkan adalah daripada Mekah. Boleh apa? Sekejap, saya sambung ke sana seterusnya. Okey, berkenaan tentang pengaruh Parsi juga yang Prof kata tentang Zulaikha. Itu saya nampak itu adalah sumber, itu adalah hujahan yang utama dalam dalam mengatakan bahawa hikayat Raja Pasal ini ditulis lewat. Betul, Prof? Kerana terdapatnya pengaruh Parsi iaitu Zulaikha itu berdasarkan penulisan seorang ulama Parsi tadi, Yusuf dan Zulaikha. Benar, Prof. Tetapi satu perkara, cerita berkenaan Zulaikha itu telah diceritakan sebelum itu lagi pada zaman Ibnu Kathir, pada zaman ulama-ulama yang terdahulu, terutamanya ulama-ulama yang menulis dalam bidang tafsir. Ya, dari dalam Quran. Betul. Sebab sumbernya itu adalah Quran. Jadi ulama tafsir apabila mentafsirkan imra'ah imra'atul aziz di dalam ayat Al-Quran itu, mereka mengatakan itu adalah Zulaikha. Jadi pengaruh itu sudah ada jauh lebih lama. Sukar untuk kita mengatakan bahawa pengaruh itu hanya datang daripada Parsi dan pada abad ke-15. Anda dah baca kajian pasal? Saya dah baca. Dan saya gunakan itu sebagai salah satu sumber untuk saya bina sejarah peristiwa kejar-mengejar antara Zulri Bapak. Ada? Ya. Dengan itu, Fatimah. Itu dalam surah Yusuf? Tak. Ya. Itu juga dalam cerita pasal ada tu. Depan permintaan watak. Betul. Itu saya cenderung mengatakan itu pengaruh pasal. Dan bukan negara pasal saja. Macam mana kita nak kata pengaruh Parsi tu? Sebabkan benda tu ada di Quran. Sebab, ya, Quran asalnya Quran. Macam juga saya kata, argument saya tentang Iskandar Zulkarnain itu asal di Quran. Tapi pengarang itu mendasarkannya kepada kita. Dia punya asalnya Quran. Tetapi hikayat itu
bila kita kata pengaruh Parsi, kita jangan tengok. Pasalnya Arab ni, orang terlalu menekan ke Arab. Saya tak setuju. Sebab pengaruh yang datang, Islam yang datang ke Asia Tenggara bagi saya, lewat India. Maksud lewat tu melalui India. Dan Parsi itu pun bukan orang Parsi tulen. Melalui India. Dan ini dalam ilmu, kalau saya belajar sejarah India, bahasa Sanskrit, saya tahu banyak orang Melayu yang menonjolkan pengaruh Arab ini. Said Najib Al-Attar, guru saya juga. Saya tak setuju. Perkenaan tentang pengaruh Parsi dan pengaruh Arab, sebenarnya saya tidak nafikan yang bermula datang di Islam itu adalah daripada Parsi, kerana orang Arab sendiri mereka tidak melakukan perjalanan terus. Ini berdasarkan kajian saya. Saya lihat rekod-rekod Arab dalam perniagaan ke perniagaan sutera terutamanya, mereka tidak melakukan perjalanan terus sehingga ke alam lain. Tetapi mereka singgah di India, dan daripada India lah sebenarnya mereka mengambil barang-barang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, salam sejahtera. Saya daripada Persatuan Bina Malaysia. Saya nak tanya kepada Prof tentang kesahihan. Saya baca, saya telah pergi ke Perlak, satu makam Maulana Abdul Aziz Shah, pendiri, dia bukan dia pedagang, dia pendiri kerajaan. Saya dah bertemu dengan masyarakat di sana, dia kata dia adalah pendiri kerajaan pertama sebelum Samudra Pasai. Nama penuh dia adalah Maulana Abdul Aziz Shah, dan bukannya di Sultan Malikul Saleh. Yang pada kita memberi kefahaman tahun pemerintah dia pendiri kerajaan Samudra Pasai pertama, bukan saja mewakili Samudra Pasai tapi mewakili Asia Tenggara pada sekitar tahun 1200 Masihi lah. Jadi saya dapat melalui maklumat daripada di YouTube juga, jadi kerajaan dia ada buat seminar bagi mengukuhkan bahawa kerajaan pendiri kerajaan Melayu Samudra Pasai bukan di Samudra Pasai tapi di Perlak sekitar tahun 1840, iaitu Maulana Sultan Abdul Aziz Shah. Jadi apakah pendapat Profesor berkenaan dengan hal ini? Kalau berdasarkan sejarah memerlukan bukti, kalau ada bukti, Perlak memang disebut ya. Tetapi bukti yang jelas saya gunakan bukan saja ikat dengan pasal dengan bukti. Saya katakan semua Cina ya, sebagai sebuah kerajaan yang ampuh, yang ada hubungan luar. Bahkan Portugis pun datang selepas, sebelum dia pergi serang Melaka, dia sudah menjalin hubungan dengan Pasai ya, Samudra Pasai. Dan menurut rekod dan bukti makam Pasai, kalau ada bukti saya terima. Saya orang sejarah, kalau ada bukti saya terima. Tapi kalau rekod tu kata hasil daripada YouTube tu, saya tak percaya. Itu bukan kaedah sejarah. Macam orang dakwa Islam mula-mula sampai abad awal lagi di Kedah kan? Banyak orang mendakwa itu. Saya tanya orang arkeologis, termasuk Profesor Emeritus Nik Hassan, bukti tak ada. Ini andaian, andaian. Dan bahkan satu kubur yang dulu ada tarikh, dia sudah dirubah tarikh. Jadi bagi saya tak boleh pakai. Sama juga orang mengatakan Sungai Batu itu tamadun Melayu agung, purba kala, abad sangat awal, pun tak ada bukti yang itu Melayu punya. Saya tak tahu, saya bukan kata India, tapi sejarah perlu bukti. Dan saya tanya, saya konsult orang arkeologis, dia orang lebih tahu lah benda-benda macam ni. Dan tentang Pasai ni, ahli arkeologi dan sejarawan, dia melihat tu batu nisan. Kalau ada, kita terima. Dah boleh tulis makalah, keluar kalangan jurnal, itu tak betul tu, ini yang betul. Sejarah macam tu, berdasarkan bukti. Bukan soalan apa, cuma fikiran bermain. Kita ada dua teks, iaitu kita yang ada kemasan, and then satu teks yang ada kemasan. Kita dapat lihat terjadi semacam hubungan simbosis pada dua ni, ada intertextuality. Itu secara Melayu ambil sikit,
Dan kalau Shelfair punya sekarang Melayu Pak dia hybrid, dia campur 7, 8 and 9 of Shelfair dalam satu lagi tu lain lah, tapi ada dia ambil. Dan tadi Prof juga ingatkan bahawa bahkan kali ada meta-tax itu lebih awal daripada tax yang tapi saya tak ada bukti. Jadi kita kata anda akan ada lah. Saya kata macam mana disalin kan ya. It's copy, apa-apa copy, copy kan. Jadi soalan saya ialah, jika istilah Melayu atau perkara bahasa ini ditulis dengan pertujuan untuk mengajar patron kita yang bersyur dan mengajar itu lagi-lagi, kita mesti assume that pengaja itu boleh membaca. Yes. You have to assume that, ya? Dan juga kita mesti assume bahawa di mana-mana istana ada kertas. Sama ada dari China ke, dari India ke, kita baca papers. Sehingga katakanlah penulis ini ada 10 helai kertas. Dan dia kena bayangkan jika tempat boleh dalam minda dia, 10 kertas ini, folio ini, sebanyak mana aku boleh masukkan dan sebanyak mana aku mesti edit keluar. Jadi, bila kita kata tadi sejarah Melayu itu adalah untuk mengajar radio yang berkata-kata dan yang ini yang father, lobbyist, doktor, semua itu kan. Jadi, kesampaian tak? Maksudnya, raja yang baca itu, dia faham ke? Yang ini adalah untuk menyindir aku. Jadi, I guess my question is, apabila pengarah Melayu untuk menulis aksara adalah, because our faith is Islam, Islam is scriptural. Islam is text-based. Ada text, ada Quran. Jadi, apa saja tertulis adalah sikram, sikram. Kita anggap macam magical sikit, ya. Jadi, bila penulis yang Prof kata saya, Abu Syai rather light, iaitu penulis ini orang sufi, orang yang memang membaca, orang yang memang berfikir, orang yang berfikir tentang wujudan dan sebagainya. Jadi, dia menulis, dia mesti faham bahawa apabila membaca dia ini, akan menganggap hasil penulisan ini sebagai sesuatu yang sacred, yang almost magical, ketara almost magical. Haji yang pada hari akan... Tapi it happen. Yang menganggap sejarah Melayu ni, bila ada perayaan mesti dibaca ramai-ramai di istana. Itu memang berlaku abad 19. That's why dia begitu jumpa tadi. Saya fikir, parau-parau orang terus berbata. And don't forget, Malay, orang Melayu ni buat dengan revolution. Jadi tak semestilah dia tahu baca. Ya? Jadi seorang, kalau katalah seorang ulama disuruh baca, dia kena ikut, dia baca lah, dia baca di keraton atau di sana. Dan ini berlaku sebenarnya, bila ada perayaan, orang baca kitab tu satu je. Apakah dia banyak cetak apa, dia tulis tu, satu salinan dia. Jadi oral tradition membantu untuk penyebaran. Dan satu lagi yang sumber yang saya rasa orang selalu negatif. Dalam sejarah Melayu, tajuk kecil, subtitle ni ialah pituturan. Orang salah baca, orang kata pertuturan, peraporan. Pituturan, bahasa Jawa kuno. Artinya mengajar, mengingati, menginsafi, menyedarkan. That's very important. It's a key word yang orang putih neglect. Malangnya, sejarah Melayu pun neglect. Dia baca sesilah raja-raja. Dia tak nampak. Pituturan ni satu istilah yang merangkumi semua, termasuk bila mengenang tu sesilah. Dan pada hari pituturan, pada hari itu bahasa Jawa kuno, artinya kita memberi nasihat kepada adik-adik raja-raja, kerabat raja-raja secara lembut. Itu yang saya ada bentang hari di Melaka baru ni, ada seminar antarabangsa tentang Melaka. Kerana saya bentang baru ni di apa ni, tapi malang ni dia orang ni tak buat kerja, dia tak edar kan. Dia orang tak apa baca.
slide ni berapa banyak dah boleh kan kalau tak baca teks tu. Tapi itu penting, itu istilah pituturan tu yang sudah dirusakkan oleh tafsiran atau bacaan yang silap lah. Hari, pada hari itu dah jadi diterjemahkan bendahari oleh orang Inggeris, oleh local scholars, Majlis Salih apa semua, bendahara. Si? Lain begini. Saya membaca manuskrip, it's not easy. Macam mana saya boleh tahu tu, clue tu? Saya kena baca banyak sejarah Melayu. Baru saya dapat kena clue pada hari itu dalam, dan pituturan itu dalam Raffles manuskrip 18. Saya kena tengok. Kalau nak katakan yang bagus, Salabai is not the best thing. Nak tahu Abdullah Mushir pun not the best. Abdullah Mushir pun terpengaruh dengan orang putih. Jadi bagi saya, orang putih itu menyesatkan kita banyak. Kaum Orientalis. Mereka mengkritik saya dengan hebat. Boleh baca internet. Open. Apa ni? Online. French Orientalis. Dia tam saya macam-macam. Saya tak malu dengan aku. Salah semua tu yang dia tam. Dia tak tahu kaum Islam. Dia tak tahu Jawi. Jadi saya bantai dia baliklah. Tapi saya hantar jurnal dia orang. Dia tak boleh terbitkan. You see, the Orientalis punya mentality. Patut terbit katalah. Tak mahu dia. Kita dia tak boleh. Kita tak amalkan dia. Kemudian saya hantar kepada Annabelle Indonesia pun tak mahu. Dia tak jawab pun. Dia baca, saya hantar. Oh, yang berusaha. Baca. Ya, mungkin dia pun sakit hati dia. Saya punya bertelagah dengan dia. Tarik batu surat tu. Dia tak tahu Jawi. Jadi ke orang lain fikir orang putih yang pandai. Setengah-setengah tu dia pandai, kita belajar daripada dia orang. Tapi bukan semua. We have to teach them also. Tapi bila kita teach them, tu dia jadi Orientalism in reverse pula. Kata dia orang, dia tuduh kita begitu. This, I like your point, tapi itulah saya katakan. Dia orang, don't forget the oral tradition. Sampai ke abad 19 masih lagi. Yalah, sampai hari ni pun ada gajah, cuma LCE pun tak apa, macam mana? Tak ada sekolah. Ada lagi soalan? Silakan saja. Assalamualaikum Prof. Okay, soalan ni tak ada kena-mengena dengan teks. Tak ada kena-mengena dengan teks lah. Cuma saya cuma nak tahu apa motivasi Prof untuk membuat kajian semula terhadap teks-teks yang dah dilakukan macam bentuk surat, yang tua semua ni. Sebab kita ada lagi teks lain, tapi Prof tertarik untuk buat kajian semula. Satu, senang saja. Saya dah tua. Itu dah something. Kan? Kedua, saya tak ada duit. Apa nak saya tinggalkan? Jadi saya rasa eloklah saya tentang orang putih. Yang buatkan kita keliru dengan hal tua apa semua, orang putih. Sejarah Melayu tu 200 tahun lebih saya sebutkan. Kita silap menyebut Sang Suprabha jadi Sang Supurba. Malini jadi Malini. Sundari jadi Sendiri. Sendari. Orang putih yang buat. Kita ikut. We never question. Ini masalah. Of course we have this culture. We have a funeral culture. So kalau kita jadi pemimpin, kita boleh bohongi pengikut kita. Berpuluh tahun, berbilion-bilion duit. Kita kemas. No names mentioned. Tak perlu. Lagi satu doktrin Melayu ni, dia pantang menderhaka. Saya tak setuju sebab itu saya buat tekanan Tuhan. Tekanan Tuhan tu tekanan kita jangan menderhaka. Ikat Raja Masai pun melalui watak Tun Berimba pun pantang aku menderhaka. Dialah bapa aku buat jalan bunuh. Dia sanggup. Dia sanggup makan racun tu. Dia adik dia makan dulu, adik dia mati. Sebenarnya bagus baca Ikat Raja Masai ini. Saya rasa sedih. Ada pengarang tu berjaya sebenarnya. Jadi sejarah Melayu ni, orang putih katalah political satire ke apa benda, dia lupa tu istilah pituturan tu.
Jadi bila pengarang, saya anggap pengarang sedang melalui seorang yang brilliant. Dia buat cerita kita, hari ini kita kata dongeng dia, tapi dia bukan yang pituturan. Kita mengajar dengan lembut, bahasa Jawa dia. Dengan tunjukkan dan dengan kasar. Cerita meminang puteri gunung ledang. Kalau nak minang ledang juga, tidak mau. Mana boleh buat tu. Anak kamu sendiri ambil darahnya Sultan Ahmad. Macam itu. Cara kiasat itu. Pengarang yang boleh buat itu. Dia bukan direct nak politicize-kan, tidak. Jadi orang putih salah baca. Orang putih, saya sebut tentang pengaruh sufism dengan siapa mereka. Oh, si Syambut luar ni, dia bantai saya. Mana ada sufism? Padahal dalam siapa itu banyak angka 4, angka 9. Rombongan Sultan Mansur Shah mengantar 9 orang. Orang pahlawan lah, masuk Hang Tuah. Dan lain-lain. So, kenapa 9? Kenapa yang apa tu bila nak berlawan dengan orang Pahak tu ada 4? Ada 4 apa? Ada syaratnya 4. Semua tak ada makna sebenarnya. Secara sindiran, secara ibarat. Parable. Maksud kini, parable. Not direct. He was a brilliant man to me. Masalahnya, orang kita ni, dia kata, sejarah Melayu ni magnum opus. Karya hebat. Apa hebatnya? Kalau tak diterangkan pituturan tu, cerita tu cerita dongeng semua. Apa hebatnya cerita dongeng? So you have to understand the philosophy of the pituturan. It's a key word. Rosak ni bila salah baca lah, peraturan, pertuturan. And I suggest yang muda-muda ni kaji balik. Yang orang putih buat manuskrip Melayu tu kaji balik. Tentang Islam pun dia orang mengaku dia berkuasa. Dia lebih tahu daripada kita. That's the orientalistnya mentality. They are superior. So bila kita kritik orang putih, dia marah. Saya mengalami itu sendiri. But you have to take initiative. Kerana itu. Not because he wants to cheat us. No, wait, bukan betul. Tapi dia nak tunjuk superiority itu tak betul. Bila you kritik, dia marah. We are right. Itu yang Edward Said kata. Mind of the Orientalist is to show that they are more superior than the colonized people. Dia bentuk. Mister mengatakan, kamu punya sastra, kamu punya budaya ini. Dipengaruhi oleh India. Dan kita mengajar sekolah, kita repeat lah. Assalamualaikum, Prof. Saya rasa pembentangan hari ini agak menarik sekali. Banyak ilmu yang Prof kongsikan. Cuma soalan saya, sepanjang Prof mengkaji tentang manuskrip Melayu, kepada hikayat yang Prof mengkaji, apakah pengajaran atau value yang paling begitu berharga yang Prof rasakan? Atau kemudian sama je, kerana dia boleh menulis pesanan dan sebagainya. Saya menganggap penulis itu orang bijak, kan saya kata berkali-kali lah. Tetapi pengajaran dia ialah nilai. So nilai Melayu ni kita sebenarnya masih takut lama. Seperti yang dimanifestasikan dalam manuskrip. Tak maju lagi. Cara kita berfikir.
kita berpolitik berdasarkan minda tu. Jangan derhaka. Sentimen tu lebih kuat. Masih sekarang-sekarang. Dalam parti itu tak boleh derhaka. Sebab saya mengaku sekarang saya dah pencet kan. Saya jadi dekat tak susah. Arah hari. So, ahli-ahli fakulti takut nak bantah. Ya betul. Tengok kedai kau pun tak ada. Jadi maknanya itu minda itu. Minda itu kita ubah. Kita jangan takut durhaka asalkan benar. Yang salah tak boleh. Kalau kita menegakkan kebenaran, kita mesti durhaka. Pada pemimpin, bukan pada Tuhan. Itu satu. Kemudian kita terlalu taksub, tak gunakan akal. Ini dipupuk oleh dongeng-dongeng yang kita tak faham dalam karya sastra klasik ni. Kita percaya. Bila kita dah percaya, budaya itu masih sampai sekarang. Orang Melayu sebenarnya tak faham kandungan Quran. Dia tak tahu bahasa Arab, tapi dia tak baca terjemahan Quran. Berapa persen orang Melayu yang faham kandungan Quran? Kalau bulan puasa dia rajin dari bab ke bab. Waktu saya di sini, dia kan, kami ada setiap hari itu baca terjemahan Quran. Adalah beberapa orang kiri. Orang kiri je yang sanggup buat. Kami bincang. Dan kamu boleh sanggah. We have to evolve that culture lah. To question. Ini yang saya dengar orang bentang di apa? Ni istag punya seminar, conference. International conference. Jadi saya dengar profesor di proses. Dan cakap pada sejarah. Tapi saya tak mahu lah pada budi Melayu. Macam mana kita go depan orang. Dia kata sepatutnya kita jangan buat flow dilema tu. Yang foto di sini kapal di Melaka. Kita buat mendamberahi. Saya tahu mendamberahi. Mendamberahi artinya mabuk cinta, mabuk asmara. Kapal, nama kapal yang di karang disebut dalam apa? Ikat Hang Tuah. Ikat Hang Tuah. Pasal Sultan Mansur dah mabuk cinta dengan Puteri Galuh Chandra Kirana. Mana ada wujud kapal mendamberahi? Ini profesor cakap ni. Kalau dia kata kita mesti buat Museum Bahtera Melayu, okey, bagus, saya sokong. Segala jenis bahtera kita, perahu kita. Mendemberahi, tak wujud. Dan dua orang profesor cakap macam tu. Macam mana tak sakit aja? Nah, itulah motivasi saya. Assalamualaikum, Prof. Jadi masalah satu, pertama ialah kenapa Cukai Raja Basai daripada banyak Cukai yang saya ada sekarang kan. Tapi juga macam Prof. cakap tadi, bukan generasi sekarang sangat kurang membuat Cukai. Saya pun sebenarnya salah seorang peminat baru dalam bidang sejarah dan saya telah menghentikan Cukai sejak beberapa tahun lepas. Dan memang sangat dengan saya mengalami kesukaran membaca Desa Jauhi lama dan baru. Dan saya diakar Desa Jauhi pun lain dengan lamanya. Itu satu. Satu lagi, kita punya pun kita tak banyak buku-buku ataupun penerbitan dokumentasi yang memudahkan hikayat itu difahami oleh masyarakat umum yang tiada latar belakang pendidikan dan bahasa dan sebagainya. Bagi saya, saya adalah latar belakang saya adalah bidang sains. Jadi bila saya membaca, tetapi alhamdulillah saya minati bahasa dan sejarah. Jadi bila saya membaca itu, saya terpaksa membuat buku asrama untuk mendapatkan sembujukan. Itu pun penting kepada sampai hampir nak dihuap juga lah. Tetapi untuk generasi sekarang, saya rasa kita perlu ada sesuatu untuk meneruskan kayak so jadi soalan kedua saya lah. Apa pandangan Prof untuk mengekalkan keberadaan manikah yang ini untuk mengembangkan satu, kenapa saya pergi kepada kerja saya? Saya ni dah late 70s ya. I'm going to be 79 soon. Jadi kerana itu, saya kata, saya tak ada duit. Orang pencet tak ada duit.
Satu lagi, saya dah mula dengan batu surat. Jadi saya nak lihat ni. Saya sebenarnya minat pada sejarah intelektual. Bagi saya mengkaji hikayat ni ialah sebahagian dari sejarah intelektual. Pemikiran orang Melayu. Itu yang saya kritik tentang durhaka, nama itu intelektual tu. Saya mulakan minat saya sejarah intelektual di waktu saya buat PhD. Saya mengkaji sejarah akhbar-akhbar Indonesia. Bagaimana dia mengungkapkan perasaan kebangsaan Indonesia dan akhirnya menjadi nasionalis Indonesia. Syukur Alhamdulillah, buku itu popular internationally. Di mana-mana lah. Sebab orang marilah saya buat kerja tu. Siapa sanggup baca surat khabar? Beribu halaman. Bukan saya pandai, tapi labor dia tu. Saya berpeluang di Indonesia dulu. Selama 10 bulan baca surat khabar lama tu, tambah di Leiden, di Amsterdam, di semua membantu. Dan yang Profesor Eccles mendiam, dia menyalakkan saya. Bagus, you are doing intellectual history. Jadi saya pesu itu bila saya dah pencik kain Melayu, pemikiran Melayu. Sebab itu saya bila bercakap orang panggil, saya kritik PN Melayu ni banyak sekali. Jadi orang marah dengan saya. Saya pun aktif Facebook lah. Saya kritik. Orang marah dengan saya. Macam-macam orang maki. Maki tu. Tak apa lah. Tapi that's my mission. To educate the younger generation. Dan syukur Alhamdulillah, sejarawan muda-muda ni bagus. Dia sokong saya. A new approach lah. Dan satu lagi, kalau nak kaji manuskrip Melayu, tidak boleh dielakkan filologi. You have to. Dan kali itu, saya juga buat silap. Waktu saya mula-mula di apa, bercuti di Oxford tu, saya pun sebut dalam tulisan saya tentang buku Selatu, Sang Sepurba. I must admit that. Ya, saya pun buat silap juga. Tapi dah lama-lama tu bila baca, lagi banding-banding naskah, ini bukan Sang Sepurba ni. Supraba. Sebab pengarang yang lebih bijak, dia tak mau kata agama Buddha sampai ke kawasan Melayu. Dia tak mau. Dia tak mau nama Raja Melaka pertama itu nama Hindu. Dia tak mau. Jadi dia secara halus dikatakan individu itu bernama Sang Supraba. Supraba ialah nama Buddha. Kena Vishnu, Krishna, semua itu nama Hindu. Tapi dewa Hindu. Dia tak mau sebut agama Hindu. Dan teori saya yang baru di Melaka, saya katakan Iskandar Zulkarnain itu daripada Quran. Selamanya orang kata Iskandar, nama Raja Melaka Iskandar itu daripada hikayat Iskandar. Sekarang saya kata tidak, daripada Quran. Macam Zulaikha lah dari Quran. Tapi dipermudahkan dengan bentuk yang Parsi, tulis tu. Dan saya percaya pengarang tu mesti dia tahu bahasa Parsi juga. Dia orang tasawuf kan. Maknanya kita tak boleh merendahkan perkara zaman dulu tu. Dia lebih bijak pada setengah-setengah profesor zaman ni. Lebih bijak. Maaf lah, saya ni mulut saya celopak. Orang kata saya orang Melaka. Nombor dua tadi, kenapa hikayat Melayu apa? Bagaimana nak menggalakkan? Oh ya, akhirnya perlu generasi muda mengkaji semula manuskrip Melayu. Bila mengkaji, kita mentransliterasi. Yang penting, merubah aksara dari Jawi ke Rumi. Kalau dah Rumi, takkan tak boleh baca. Boleh kan? Kami tak cukup dengan memindah aksara, cukup. Kita kena kaji, buat research. Macam saya kritik kawan saya yang buat tentang perubatan kitab Kim. Dia cuma mentransliterasi. Dia tak terangkan apa ingredient yang dipakai itu, hasilnya dari si kimia ni macam mana. Dia kena consult the scientist. Nak tahu, kunyit, kenapa kunyit? Apa yang ada dalam kunyit? Daun durian Belanda, apa yang ada dalam daun durian Belanda itu yang menjadikan mujarab untuk membuat etik kanser misalnya? Sebenarnya ini, itu ilmu. Jadi tak cukup kita cuma menindak aksara daripada Jawi ke Rumi, kitab tip tu. Ubat ini, makan ini, makan kunyit, makan halia. Tak cukup itu. Saya terangkan, saya saintifik. Mau kita ilmu kita berkembang, orang putih belajar pada kita. Saya rasa saya fikir lah, saya fikir kalau
ini juga masalah yang berlaku apabila perbezaan bahasa dan istilah. Jadi membuat saya sendiri bila ke contohnya saya baru-baru saya tadi nak kaya termasuk Raja Pasai Malingan kaya Marakarma dan jadi bila terdapat terlalu banyak ketakseragaman istilah dan perbezaan perbezaan tak seragam. Jadi tak tahu adakah dia muncul kepada perkara yang sama. Jadi itu membuatkan adalah salah satu kekangan dalam memahami. But through experience, melalui pengalaman, bila kita sudah banyak buat kaji manusia, kita akan dapat, kita faham. Ini titik ini, untuk nun bukan ber. Saya dah kata tadi, dalam manuskrip huruf nun tu dia tahu titik bawah. Sebab itu, maha guru saya, Prof. Said Najib, dia salah baca. Pakatan lapan dia tak nampak berbentuk surat tu. Padahal jelas tu, lam alif pa alif nun. Tapi titik nun tu bertaut dengan base nun. Tapak nun. Jadi orang kata sabdu. Dan di atas juga ada palang. Lapan. Perkataan tu lapan. Perkataan tu dua lapan. Hari ini kita kata delapan. So makna mesti digalakkan menulis, mengkaji hikayat dan mesti mula cari yang asli. Bagi saya yang mempengaruhi sastra Melayu dan sejarah Melayu lah Mahabharata, Ramayana, Sri Rama. Dalam hikayat Sri Rama tidak ada perkataan tuah atau perkataan tua. Tuhan dan bahagia. Bahagia itu artinya tuah. Bahagia bahasa Sanskrit, bahagia bahasa Jawa kuno. So ada perkataan tuah tu, tapi kerana orang salah baca, tuha jadi tuah. Tapi saya tak boleh kata orang tempelak saya kata. Bahkan jawatan Laksmana itu pun berdasarkan Mahabharata dan Sejarah. Laksmana ialah orang yang tak setia. Tunyam dengan pantang durhaka. Sebab watak Laksmana itu penting. Bukan dia raja di laut saja. Mengikut lagu yang orang Minang, yang orang Aceh. Dan itu. Tapi dia lambang kesetiaan. Boleh dipercayai Laksmana itu. Saya tarik dengan komen dari tadi mengenai apa susah untuk memahami hikayat seperti mana yang kita baca pada hari ini. Menarik juga bila kita dengar pandangan Prof menunjukkan kalau tulisan-tulisan Prof itu memang tak lari dari pengaruhnya bahasa Jawa kuno dan juga pengaruhnya hari ini banyak dengan pengaruh daripada Parsi dan pengaruh Arab dah pasti ada. Semuanya pengaruh-pengaruh ini kalau kita lihatkan pada hari ini bukan suatu yang normal pada hari ini. Pada hari ini kalau kita bercakap bahasa Indonesia, itu bahasa Indonesia. Kalau kita bercakap bahasa Malaysia, itu bahasa Melayu, bahasa Melayu Malaysia. Tak pernah kita terfikir bahawa bahasa Malaysia itu ada pengaruh daripada ini. Dan untuk memahami hikayat-hikayat yang kita baca, kita perlu mempunyai penguasaan terhadap bahasa-bahasa yang lama. Secara tidak langsung ia menceritakan, menunjukkan kepada kita minda pengarah yang menulis hikayat-hikayat bukan satu minda yang agak kompleks yang menggabungkan kebanyakan bahasa-bahasa ini dalam penulisan-penulisan mereka. Dan tidak heran kalau kita lihat pada rekod Portugis ni, Tommy Pires, dia mengatakan di Melaka pada ketika zamannya di Melaka pada abad ke-16, 15, 16 saya rasa selepas jatuhnya Melaka ke Portugal, ada 80 jenis bahasa yang disebut dituturkan di Melaka ini. Menunjukkan berapa banyaknya bahasa yang ada yang mungkin secara tidak langsung telah mempengaruhi penulisan penulisan hikayat sebenarnya. Dan orang yang hidup pada zaman hikayat ini ditulis, bila mereka membaca hikayat tersebut mempunyai background ini untuk memahami hikayat-hikayat ini. Kalau kita lihat daripada aspek itu, daripada angle tu, kita nampak betapa kompleks hikayat-hikayat ini sebenarnya. Bukan buku novel biasa yang kita baca hari ini. Ia merupakan suatu yang agak kompleks dan saya rasa mungkin betul ia dihasilkan di istana dan mengandungi beberapa penambahan kerana ditulis oleh orang-orang yang lain.
Dan mungkin sebabkan itu dia tidak mungkin dihasilkan oleh satu minda saja. Dia dihasilkan oleh beberapa minda sebenarnya yang menggabung dalam satu. Jadi memang banyak yang dikaji, utamanya oleh orang-orang seperti Amin Suwini. Beliau mengkaji perbezaannya oral tradition and literature yang biasa dihasilkan di negara barat. Sebab untuk melawan pengaruhnya Winston dan orang-orang Inggeris yang orientalis yang lain, yang bawa satu pandangan bahawa penulisan-penulisan Melayu itu, sastra Melayu itu perlu dinilai dengan menggunakan kayu ukur understanding of classics in dekat negara barat. Tapi pandangan itu tidak bertepatan kerana menurut pandangan Sweeney dan mengikut kajiannya juga terhadap budaya masyarakat Melayu, kita amat mengutamakan oral tradition, iaitu lisan. Jadi penghasilan hikayat-hikayat ini yang kita dapati hari ini mungkin berasal daripada suatu tradisi lisan yang kemudiannya ditulis. Kemudiannya ditulis oleh orang selepas-lepas. Dan itu yang mengakibatkan itu percampuran antara berbagai-bagai pengaruh yang ada. Dan penambahan-penambahan atau addition ataupun mungkin ada meta text yang asal, tapi that is gone, gone, gone. Jadi dia akan tahu cara itu apa sebenarnya. Okay, sekiranya tidak ada apa-apa lagi, saya rasa sekejap je, 2 minit kan? 2 minit. Sebab kita janji dengan Prof. Habib pun 12. Ya, 2 minit. Prof, saya yang kita bincang tadi itu sebenarnya nak conclude kepada apa yang Prof. cakap tentang kaya dan kemasan berkenaan dengan, kalau saya nampak tadi Prof. beritahu semua hikayat-hikayat ini sebenarnya dongeng, dan dia apa yang ingin kita sampaikan daripada hikayat-hikayat ini adalah nilai di sebalik hikayat tersebut. Bagaimana dengan sifat sumber sejarah dalam hikayat-hikayat ini? Adakah apabila kita sebut dia adalah dongeng, maka kita perlu abaikan secara mutlak, ataupun bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan tentang sekiranya kita mengatakan bahawa hikayat-hikayat seperti ini asalnya berasal daripada istana, berdasarkan apa yang saya lihat daripada koleksi istana, sebenarnya koleksi istana berbeza dengan koleksi rakyat kerana manuskrip yang dihasilkan di istana itu lebih mewah dan lebih teratur dan cantik berbanding koleksi yang disimpan oleh orang-orang bersendirian. Banyak kerosakan, tidak ditulis dengan baik. Jadi macam mana kita nak katakan bahawa dia betul berasal daripada sastra istana, sedangkan kita sendiri tidak mampu untuk melihat koleksi istana secara orang. Tapi dalam budaya Melayu kita lihat di sejarah sama ada oral tradition, istana itu penting. It's the intellectual center of the community. Yang jenis golongan abangan, kata istilah Jawanya, mereka kepada orang. Kalau orang dah, sebab education tak ada. Betul hebat orang kata kesukaran mereka, tak ada bukti ada sekolah. Jadi nak belajar melalui baca koran, ustaz mengajar, agama, itu saja education. Hebatnya kerajaan Melaka, Sultan 5 kali pergi ke negeri China, tak ada seorang pun belajar macam mana nak buat bom atau dynamite, ya? Teknologi. Askar Laka tu pun tak dilatih berbaris main silat, dia ambil kerah dia. Untuk yang asas adalah dilatih mungkin, tapi untuk perang kerah dia panggil kampungnya orang kampung. So tak ada sistem. Ini nilai kan, ini yang kita perlu koreksi sama sekarang. Kita atasi kelemahan kita pendidikan utama. Yang utama saya tengok pendidikan kita pun tak betul sekarang. Cara belajar agama pun tak betul. Bagi saya lah, tidak menekankan rasional. Rasionya kurang. Mesti ikut je, walaupun tak logik. Saya kalau orang baca Jumaat, semain Jumaat dalam bahasa Arab, saya tidak akan tahan. Saya protes. Tuhan faham bahasa Melayu lebih bahasa Arab. Kecuali ayat untuk sembahyang saja, itu sudah wajib.
di universiti ini doa banyak-banyak dalam bahasa Arab. Yang doa untuk kaki dalam bahasa Arab. Saya tidak. Saya kita Tuhan paham bahasa kita. Lebih baik kita sendiri dengan Tuhan. Kita doa. So, kita masih dalam proses Islamisasi. Batu bersurat belum berjaya lagi. Terima kasih, Prof.